rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya dari berbagai latar belakang, senang bisa bertemu semuanya pada malam hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Ahda, saya mewakili teman-teman panitia, kita bilangnya panitia ya, jadi biar agak casual dikit gitu, panitia. Dan seperti biasa, kalau kita biasa kerja barengan, siapapun bisa jadi MC, siapapun bisa jadi narasumber, dan seterusnya. Jadi kita biasa banget kerja barengan gini. Dan saya menyapa dulu buat rekan-rekan semuanya. Ini luar biasa kalau kita ngelihat profil ID-nya aja, udah ada yang dari kementerian, ada yang dari organisasi sosial, pendidikan, dan ini banyak banget. Dan insya Allah akan segera menyusul teman-teman yang lain. Kita cukup maklum ya, karena beberapa di antara kita barangkali jam ini masih jam-jam aktif bekerja, jadi sangat dimaklumi Bapak Ibu rekan-rekan atas kesediaannya. Ini saya sambil melihat kolom chat ya Bapak Ibu, ini bocoran-bocoran ada, oh ada Pak Ian Rizal dari Pasisir Selatan, selamat malam Pak, terima kasih telah bergabung. Ada Mas Dion, ada Mas Kamal, tentu saja di sini juga ada narasumber yang bergabung di tengah-tengah kita. Saya mau menyapa-nyapa dulu, ada Bella, halo Bella, assalamualaikum. Malam, halo, Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Van malam ini, ya ampun. Ini sejarah ya Mbak Ella, Bang Salman, Pak Heru. Ini harus diabadikan kalau kata Salman. Ini sejarah-sejarah yang akan kita ingat. Terima kasih Mbak Ella telah bergabung. Saya menyapa juga Bang Salman. Halo Bang Salman. Halo. Halo Bang Ivan. Halo semuanya. Senang banget ada di sini. Alhamdulillah. Ya. Thank you. Mau ngecek juga Pak Heru apakah sudah bergabung? Malam Pak Heru, cek. Belum ya, ada kayaknya Pak Heru ya. Aku coba WhatsApp. Ada ya. Tadi Pak Mas Ipan, Pak Heru tadi aku cek. Ada, siapa dulu? Ya, ya. Ada tuh Pak. Oh, halo Pak. Halo, halo Pak Heru. Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Kabar Pak. Alhamdulillah, baik-baik semuanya. Masih ada suara lumayan. 17 Agustus tiap hari ya Pak? Iya lah, tiap hari lah. Soalnya nggak punya latar belakang merah. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih telah bergabung Pak Heru malam ini. Sehat-sehat ya Pak, insya Allah. Amin, amin. Saya mengundang juga yang menemani malam hari ini ada Mas Aji Suradika dari CEO Pemindai. Halo Mas Aji, assalamualaikum Mas. Halo Mas Ivan, halo Bang Salman, Mbak Ella, Mbak Heru. Halo Aji, sehat-sehat ya. Aji. Wah ini bintang kayaknya nih, malam ini udah rapih banget. teman-teman semuanya, insya Allah saya mau mewakili teman-teman panitia. Berterima kasih program ini. Tentu saya kerjasama dari berbagai pihak. Saya mau manggil, apakah Mas Yudo ada di sini? Mungkin Mas Reza enggak ya? Lagi di sebelah ya? Pak Yudo lagi ada kelas juga di sebelah Pak. Siap-siap, oh, ya. Menyusul. Ini saya mengucap terima kasih pertama tentu saja buat teman-teman dari SPM ITB yang telah bersedia berkolaborasi untuk program ini, MBA ini. Tentu saja para mitra kolaborator, dukungan dari Paragon, kemudian teman-teman pemimpin ID, Efraida, Maxima, dan tentu saja seluruh instansi ataupun organisasi, karena sebenarnya program ini tentu tidak akan terselenggara kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan ide program ini. Jadi ini sesuatu yang kami rasa perlu kami balas kepercayaan yang tinggi dari Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, dan mewakili panitia mohon maaf duluan, kata Almasa mohon maaf duluan untuk mungkin barangkali sambil perjalanan kita sambil belajar, ini juga kita sama-sama saling belajar. Banyak sekali di sana yang kemudian juga kemarin cerita ke saya Mbak Ella, yang Mbak Ella ini kuotanya cuma segini nih, boleh nego-nego nggak? Nanti Mbak Ella bisa cerita itu. Kayak kita agak surprise juga nih, ternyata banyak sekali, walaupun juga mungkin banyak challenge juga Bapak Ibu rekan-rekan dengan semua kesibukannya untuk join malam ini. Dengan resmi dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita buka program mini MBA Social Innovation, dan mudah-mudahan perjalanan kita sampai dengan bulan Desember, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, itu bisa berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Sebelumnya beberapa forum sudah kita sosialisasikan tentang apa saja mau kita lakukan, rencana kegiatan dan seterusnya. Insya Allah nanti sambil jalan kita akan ada informasi lanjutan. Yang terdekat hari Sabtu ya Bapak Ibu, kita akan ada kuliah perdana setelah kuliah umum pada malam hari ini. Dan nanti setelah talk show kita ingin mendengar juga cerita-cerita dari
Mbak Ella, Bang Salman, Pak Heru, dan Mas Aji, dipandu oleh Mas Aji. Nanti kita akan lanjutkan dengan sosialisasi mengenai learning system management, jadi bagaimana kita bisa secara optimal mengoptimalkan kesempatan belajar kita di program Mini MBA Social Innovation. Demikian dari saya serahkan kepada Chief Aji. Ji, udah siap? Oke, Mas. Siap, silakan. Aji, monggo. Oke, ya. Terima kasih Mas Ivan. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua, serta Mini MBA. Akhirnya ya program ini launching gitu. Ada perasaan lega juga akhirnya yang kita rencanakan sejak lama bisa terrealisasi. Mudah-mudahan ini jadi awalan buat kita belajar semua gitu ya. Jujur, aku nervous banget. Ini jujur lebih nervous moderatorin ada Bang Salman, Mbak Ella, Pak Heru, karena ini guru saya semua. Daripada kemarin moderatorin, waktu moderatorin Mbak Najwa, kayaknya lebih enteng. Sekarang moderatorin kakaknya lebih deg-degan ya. Ya, karena malam ini jujur guru-guru kita semua, kami semua ya, baik di pemimpin IT maupun di konsorsium ini. Gitu. Jadi selamat datang lagi, pertama ke Pak Heru Prasetyo, Sugeng Rawo, Pak. Selamat datang. Apa kabar, Pak Heru? Sehat-sehat, Pak. Ya, masih mute, masih mute. Oke. Okay. Baik-baik, Mas Haji. Ya, Pak Heru. Kira di acara ini. Thank you, Pak Heru. Oke, yang berikutnya ada Pak Salman Subakat. Biasanya kita manggilnya Bang Salman gitu ya, di pemimpin.id. Welcome, Bang. Selamat malam. Malam Chief, wah, ini ketua kita ini, ketua pemimpin.id. Dan yang terakhir Mbak Najila Shihab, selamat datang Mbak Ella, sehat-sehat Mbak Ella. Sehat, Alhamdulillah Haji, senang sekali, tadi saya udah bilang kayak bahagia dan hangat walaupun jarak jauh malam ini kumpul dengan semuanya. Oke. Ya, makasih banyak Mbak Ella, Bang Salman, Pak Heru sudah hadir. Aku mungkin perkenalan sedikit aja tentang para narasumber kita hari ini begitu ya. Mungkin teman-teman ini narasumber-narasumber yang luar biasa. Jadi sedikit ingin memperkenalkan. Yang pertama tadi Bapak Heru Prasetyo, beliau adalah Managing Director Accenture, gitu ya, mantan Managing Director Accenture. Lalu Pak Heru juga pernah di IBL, Indonesia Business Links. Dan juga Pak Heru pernah menjabat di program rebuilding Aceh ya Pak ya, setelah tsunami Aceh. Dan juga Pak Heru pernah di Red Plus untuk penyelamatan lingkungan. Dan terakhir Pak Heru juga pernah di UKP4 ya Pak, di deputy dari UKP4 di bawah, pada saat itu bekerja di bawah Pak Kuntoro ya Pak ya, di pemerintahan. Dan juga Pak Heru sekarang mungkin salah satu jabatannya mentor kami ya Pak, mentor pemimpin.id, mentor tidak official. Oke, yang berikutnya tadi Pak Salman Subakat, nggak usah kita perkenalkan lah ya Pak Salman Subakat, mungkin teman-teman sudah mengenal produknya gitu ya, produk dari Paragon. Pak Salman Subakat merupakan CEO dari PT Paragon Technology dan Innovation. Produk-produk di bawah PT Paragon mungkin teman-teman sudah mengenal, ada Wardah, ada Emina, ada Makeover. Jadi beliaulah CEO PTI ini ya. Jadi luar biasa, dan sekarang juga beliau juga yang membantu banyak advisor di pemimpin.id juga, dan teman-teman yang lain. Yang terakhir Mbak Najila Shihab, jelas beberapa Mbak Ella juga aktif di pendidikan gitu ya. Founder, salah satunya inisiator dari Semua Murid Semua Guru, founder dari Sekolahmu juga, dan founder dari beberapa gerakan pendidikan yang kalau dibacain kayaknya panjang banget ya Mbak Ella. Banyak banget yang diinisiasiin Mbak Ella di bidang pendidikan. Gitu teman-teman semua. Oke, mungkin itu sedikit perkenalannya supaya kita semua tahu kita hari ini berdiskusi dengan siapa. Mungkin aku memulai diskusi malam hari ini dengan tanggapan dari kakak-kakak, Pak Heru, Mbak Ella, dan Bang Salman tentang program ini gitu ya, Mini MBA ITB gitu ya, dan ini fokusnya kepada social innovation gitu. Aku jujur jarang banget dengar ada program di Indonesia itu tentang social innovation gitu ya, MBA social innovation gitu.
Mungkin aku yang kurang update, tapi aku jujur ini pertama kali aku dengar ada MBA Social Innovation. Nah, mungkin menurut kakak-kakak semua gitu ya, mungkin dari Bang Salman dulu deh. Bagaimana menurut Bang Salman tentang program ini, Bang? Dan kenapa harus ada? Gitu? Kenapa kita membuat harus program ada ini? Gitu? Ini kan Bang Salman salah satu provokator nih. Ya. Aduh, hoax nih hoax. Kalau mungkin ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa lagi nih. Nyapa lagi kalau udah nyapa dua kali berarti grogi sebetulnya. Kenapa grogi sih? Masih ingat waktu itu ya kita sekumpulan ini ya, mungkin antara sok tahu atau nekat gitu ya Mas Aji ya. Dulu waktu datang ke Jabar ketemu Ibu Kepala Dinas, terus Pak Ridwan Kamil bilang kayak ngurus pendidikan di Jabar kayak ngurus pendidikan satu negara Eropa loh katanya. 60 juta orang gitu kan. Terus ya kita cuman simpel kalau untuk mencetak CEO di korporasi yang jauh lebih kecil aja butuh banyak hal gitu ya. Jadi saya rasa sektor-sektor publik, inovasi sosial itu juga perlu banyak hal. Terus mungkin kalau kata-kata inovasi itu kan ide-ide baru yang berhasil diterapkan ya. Kadang-kadang kan memang inovasi itu udah terlalu luas gitu ya. Tapi kalau kami di korporasi kan invention plus commercialization atau ide baru yang terterapkan. Nah, ini yang sangat dibutuhkan sih di sektor sosial. Jadi entah itu namanya educational leadership atau apa, kita jadi makin saling membutuhkan. Mungkin salah satu pemicunya sebenarnya kelas ini ya. Kalau sekedar cerita latar belakang biar natural ya. Jadi karena ini sosial kan harus banyak rasa nih Pak Heru ya. Kalau Pak Heru ini pemimpin penuh rasa. Jadi kalau tadi mentor informal itu karena mentor jiwa kalau saya bukan mentor dalam arti mentor program. Jadi terpicunya justru karena teman-teman semua gitu ya. Waktu ngisi pertama ekosistem ya. Kalau orang ngomong ekosistem, saya udah mengenal ekosistem dari Mbak Ella sejak lama gitu, udah sebuah ekosistem. Kok semangat-semangat belajar gitu. Mungkin agak godain dikit kayak ini kayaknya sering ngajarin tapi jarang belajar. Bercanda masih gini. Kadang-kadang kita asik ngajar tapi lupa belajar kan. Jadi karena semangat itu saya rasa sih ya tadi ya kata Mas Ivan, sebetulnya inisiatifnya ya teman-teman semua gitu. Semangat belajar, selfless. Kenapa tadi seneng, tahu banget kontribusi teman-teman semua di dunia pendidikan, di semua sektor gitu ya. Terus berapa kali datang, kan kalau pengusaha itu cukup sedikit aja udah tahu ya, interaksi antara aktivis pendidikan dengan ASN, itu kok bisa hangat gitu, sesuatu yang jarang saya lihat itu benar-benar leadership keduanya itu benar-benar menonjol. Jadi saya rasa mungkin hari ini apresiasi juga sih Mas Haji, apresiasi atas semua yang sudah teman-teman lakukan gitu. Oke. Belajar bareng juga, siap belajar bareng. Siap-siap Bang. Bisa ditambahkan sedikit nggak Bang Salman, sebenarnya visinya apa sih, harapannya dengan program ini? Oke ya, kalau dalam innovation ecosystem ini kan belajar ini kan tempat ngumpul common practice gitu ya. Jadi ada yang pakai framework gaya ini, ada yang mungkin apa? Nah, ketahuan nih dosennya ya. Ki Hajar Dewantara 3 itu trihata ya. Oh, trihatanya dijalanin banget. Ada yang bikin model trihatanya bulatnya 3 ke samping, ada intersection ke tengah gitu. Saya rasa harus ngumpul gitu ya. Jadi saya lihat mungkin ya cerita-cerita di balik layar sesama alumni ini kan yang sebetulnya menjaga bangsa ini ya. Gitu. Jadi kayak sebetulnya ada obrolan-obrolan di belakang karena kenal gitu, karena satu alumni gitu ya, real interaction gitu antara satu leader dan leader yang lain. Jadi saya rasa sih tidak mengajar apapun Mas Haji, tapi memperbanyak interaksi, kalau bahasanya Mbak Ella tuh berbagi praktik baik gitu, sehingga jadi milik bersama gitu. Dan cara yang terbaik adalah ya bersama-sama di bidang yang kita cintai ini kan memang fokusnya ke pendidikan ya. Jadi kalau misalnya ya ini cuma memformilkan aja sih kayaknya. Kayaknya gak enak gitu ya kok gitu ya Pak Heru. Ibaratnya kalau dalam dunia bisnis itu menginstitusionalkan, nah itu ceritanya. Jadi jadikanlah semangat kita semua seperti
apa ya, alma mater yang kita cintai gitu ya. Jadi diinstitusionalkan. Jadi saya membayangkan kita semua ini founders gitu ya, sebuah gerakan atau sebetulnya mendirikan kembali semangat yang selama ini sudah ada gitu. Ya, ya. Oke, sebenarnya basicnya sudah ada gitu ya, Bang. Cuma ini di institusi. Ada banget. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini lebih ngerti prakteknya gitu ya, Bang. Ya. Karena yang biasa melakukan sehari-hari gitu kan, inovasi sosial itu udah kayak makanan sehari-harinya ya. Gitu ya, Bang Salman ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, thank you, Bang Salman. Mungkin Mbak Ella mau menambahkan, Mbak, kenapa program ini penting gitu? Dan kenapa tadi Mbak Ella bilang senang banget gitu ya ada program ini? Gitu. Kenapa tuh, Mbak? Yang pertama mungkin senang bangetnya karena sebelumnya interaksi dengan ibu dan bapak yang ada di sini yang seperti Bang Salman sampaikan tadi sebetulnya champion gitu ya di posisi masing-masing, di organisasi masing-masing, itu terjadinya lebih dua arah gitu ya. Saya hadir sebagai bagian dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, bagian dari jaringan semua murid, semua guru, atau ya organisasi-organisasi yang lain, dan berinteraksi dengan ibu dan bapak semua, mendapatkan ilmu, pengalaman, dan pelajaran. Nah, tapi malam ini tuh udah terbayang gitu interaksinya multi arah gitu, yang biasanya ketemunya sendiri-sendiri berkumpul bersama. Dan saya yakin sebetulnya perubahan pendidikan, sosial inovasi, itu modal dasarnya itu jaringan dan koalisi gitu ya. Jadi ini betul-betul bukan hanya peresmian mini MBA-nya gitu ya, tetapi mudah-mudahan juga penguatan komitmen kita sama-sama untuk memang mendorong perubahan-perubahan, karena saya yakin value dasarnya adalah nggak ada satupun single organization, nggak ada satupun single leader gitu ya, atau founder, semua posisi-posisi penting, pejabat-pejabat juga yang ada di sini, yang sebetulnya is big enough atau wealthy enough atau strong enough untuk melakukan inovasi-inovasi sosial ini sendiri gitu atau masing-masing. Kenapa? Karena memang yang kita mau ubah itu bukan cuma sekedar policy reform gitu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada pejabat di Kemdikbud di sini, di Kemenak, ada pejabat-pejabat dinas pendidikan, itu akan dengan mudah gitu ya mengeluarkan sebuah dokumen kebijakan. Saya tahu sih nggak mudah juga gitu ya, tetapi kira-kira lebih mudah lah buat sebagian di antara kita yang memang nggak punya otoritas untuk dalam bidang policy gitu. Tetapi yang kita mau upayakan tuh bukan hanya itu gitu kan. Semua pejabat pun menyadari bahwa mengubah social norm, mengubah individual behavior, itu something yang beyond the control of bureaucracy. Itu dari satu sisi. Nah, sementara teman-teman yang lain yang ada di grassroots movement, itu tahu bahwa grassroots tuh is the gold gitu ya. Kita semua kerja di lapangan, setiap hari berhadapan dengan pemangku kepentingan, tetapi di sisi lain juga sadar sekali bahwa social change itu messy, complicated, butuh waktu yang lama, dan sebetulnya butuh peran dari pemangku-pemangku kebijakan yang juga ikut berinovasi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, seiring dengan bukti-bukti praktek baik. Nah, saya udah bayangkan nih pada saat percakapannya tadi diinstitusionalkan gitu ya, dibuat dalam bentuk program yang structured, maka kita akan dapat banyak sekali pelajaran gitu ya, banyak sekali refleksi-refleksi yang sangat berharga tentang sebetulnya perubahan-perubahan inovasi sosial apa sih yang selama ini sudah terjadi, tetapi mungkin kita nggak saling tahu atau kurang didokumentasikan, dan mudah-mudahan juga bisa dapat pola-pola gitu ya. Karena walaupun tahu bahwa aduh ini tuh susah gitu, kadang-kadang bukan cuma susah sih, Mas Aji, saya kayaknya pernah cerita sama Pak Heru juga, sama Bang Salman, kadang-kadang menakutkan gitu, saking, aduh, kayaknya jauh, nggak mungkin terjadi, dan sebagainya. Sampai rasanya kadang-kadang frustasi atau this is beyond solution gitu ya. Saya sendiri pernah ada gitu di titik-titik seperti itu. Tetapi justru lewat program ini, saya yakin kita akan dapat perspektif yang lebih luas, kita akan punya optimisme yang malah akan makin membara gitu ya, bahwa ini tuh semuanya bisa kita lakukan bersama-sama, dan change do happens gitu ya, change can happens faster and better than we thought gitu. Nah, itu yang bikin semangat banget sebetulnya, Mas Aji. Yes.
Thank you Mbak Ella. Tadi ada yang apa menakutkan gitu. Ntar kita bahas di pertanyaan kedua nih. Penasaran gitu. Yang membuat menakutkannya social innovation apa sih di Indonesia gitu. Tantangan-tantangannya apa? Nanti aku akan jawab, akan bahas ke sana Mbak Ella. Nah, tapi tadi Mbak Ella benar ya, apa ya sebenarnya ini tuh beyond program, beyond kayak mungkin kalau misalnya teman-teman ikut kelas gitu ya, ikut kelas online juga banyak gitu ya. Tapi ketemunya habis itu lintas sektor gitu ya, dan semua orang yang hadir di sini yang ikut program ini itu yang memang yang bekerja di bidang social innovation gitu kan, dan ketemu gitu ya. Tadi yang Mbak Ella bilang harapannya kolaborasinya justru terjadi gitu ya, dan dampaknya justru pengennya terjadi setelah di luar kelas ya Mbak, setelah selesai bisa kolaborasi, bisa bikin social innovation atau inovasi-inovasi lain yang lebih besar lagi dampaknya gitu ya, kira-kira Mbak Ella ya. Oke. Nanti aku balik lagi ke Mbak Ella, sekarang ke Pak Heru, Pak. Bagaimana menurut Pak Heru nih tentang program ini nih, Pak? Tadi kan Bang Saman bilang, ini kita nggak tahu kita yang sok tahu atau apa, kita yang berani bikin program ini gitu ya. Menurut Pak Heru gimana sih, Pak, program ini, Pak? Saya mulai dengan bertanya barangkali ya. Wah, ini kalau Pak Heru yang bertanya aja, saya makin deg-degan nih, Pak. Enggak, karena tadi Mas Bakat, Mbak Ella itu seakan-akan sudah mempunyai pola ke depan ini, audiens kita siapa, agenda kita apa, dan semuanya membicara masalah arahnya ke pendidikan. Saya tidak mengenal siapa audiens kita sampai saat ini. Anda-anda semuanya itu common denominator-nya apa? Di samping hanya kata-kata paling keren, yaitu ingin belajar social innovation. But who are you? What is your expectation? Ya kan? Jadi kalau kita masing-masing mempunyai suatu ekspektasi dalam program ini, tentunya ada sesuatu yang perlu kita catat di meja kita atau di kertas kita. Ini adalah ekspektasi saya dalam program mini MBA-nya pemimpin.id dengan SBM ITB gitu kan. And then at the end of the day, you check that, kecapek enggak? Sesuai enggak apa yang saya maksud dan saya inginkan dengan terms of reference yang waktu itu digelar. Jadi apa yang di-concernkan Mbak Ella maupun Mas Salman tadi sih sangat relevan. Dalam arti kata, aku ini mau sok tahu atau sebenarnya memang tahu? Atau sebenarnya yang namanya tahu itu adalah koleksi pengetahuan sekian banyak orang, gitu kan? Jadi ini yang ingin saya sampaikan di awal gitu. Lalu kalau pertanyaannya adalah di pikiran saya, kalau ada judul social innovation, itu ekspektasinya seharusnya seperti apa? Ekspektasinya seharusnya masuk ke dalam sektor. Tadi dikatakan pendidikan oleh Mbak Ella. Tadi siang saya baru aja ikut acaranya Puspa. Puspa itu kerjasama CISDI dengan pemerintah daerah Jawa Barat untuk memberdayakan 100 puskesmas melawan COVID. Jadi kalau kita ngomong masalah social innovation di tataran itu atau di sektor itu, ngomongnya kesehatan. Ya kan? Kalau saya ngomong sama Butri Mumpuni, ngomong masalah social innovation, ngomongnya adalah bagaimana melistriki desa-desa di Indonesia. So, ada sektornya, oke? Tapi garis besarnya, oke, the common interest adalah membuat social innovation. Mampu mengawali, mampu mengakhiri, mampu membuatnya sustainable, apa yang disebut sebagai inovasi yang kita pikirkan. Jadi mohon maaf kalau saya masuk ke dalam lebih dasar yang mungkin menjadi sangat general ya. Jadi pada waktu saya diminta oleh Mas Yudo untuk, Pak Heru tadi pagi lagi ngomongnya, bisa nggak ikut dalam malam ini? Apa judulnya? Ini TOR-nya, ini social innovation. Oke, aku ngomong di level dewa deh. Ya kan? Yang mungkin tidak menapak bumi gitu. Aku mencoba menggapai langit, tapi kakinya menapak bumi apa enggak? You make it stand on the ground. Ya kan? Karena Anda yang menyambung antara
pucuknya si apa namanya penangkal petir dan awan yang gelap di sana itu untuk menghasilkan tenaga yang membuat kita semuanya menjadi social innovator. Kira-kira bayangannya itu. So I think it's about connecting. Okay? Yes, I think about connecting dari elemen-elemen yang mempunyai gelombang elektromagnetis untuk pada waktu connect dia menjadi besar. Di mana jalannya? Ada yang di pendidikan, ada yang di kesehatan, ada yang di masalah energi, ada yang di masalah apa namanya penyelamatan planet dari climate change, whatever. But the core is to Oke. Benar Pak Heru agak ada kendala. Tadi Pak Heru mengulang-ulang kata koneksi sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling inti, oh ya Pak Heru sudah kembali. Jadi koneksi saya jelek. Tadi agak nge-lag, Pak. Koneksi saya jelek ya? Tadi agak hilang, Pak. Sekarang sudah kembali, Pak. Oke. Ya, lagi hujan deras di Bogor soalnya kan? Iya, Pak. Ini saya juga lagi di Bogor. Justru itu, kan. Anda tadi ngerasain kan hujan derasnya, kan. Jadi agak sedikit hilang-hilang suaranya. Mohon maaf. Jadi itulah barangkali statement awal saya. Mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ke dalamnya seperti apa. So I'm not a stranger anymore. Tadi pada waktu the first 10 minutes I feel a stranger gitu. But not anymore. Thank you Pak Heru. Okay, ini mungkin nanti Bang Saman bisa menambahkan sedikit ya Bang. Tadi Pak Heru sempat bertanya mungkin bisa memberikan sedikit konteks gitu kira-kira apa kita ini beneficiary-nya siapa dan ditujukan kepada siapa program ini kepengennya impact-nya besarnya kepada siapa gitu. Mungkin dari situ dulu Bang Saman. Ada ini sebelum Bang Salman, Pak Heru ada beberapa teman WWF juga dari Youth and Education di sini. So okay. You do know some of them. Saya sama Pak Heru di board WWF soalnya. Intinya sih Pak Heru kalau di lingkaran ini itu pasti 4L sih Pak, lo lagi gitu. Okay, great. Ya, silakan Bang Salman. Itu nanti kalau boleh izin itu ya Pak Heru sama Bu Ella izin sharing beberapa slide gitu ya. Tapi slide-nya nge-pop gitu ya. Banyak gambar-gambar. Jadi tadi ya connection itu kan kadang-kadang kan analoginya Pak Heru itu kan gelombang elektromagnet. Mungkin ada yang di sini datang bawa analogi wah kita satu kalau dia suka alam itu suka satu ekosistem mungkin hutan atau pantai gitu ya. Tapi yang pasti tadi ya, kan ini mungkin kepicu gara-gara WWF tadi ya Pak Heru. Jadi memang perubahan perilaku sosial itu memang butuh connection tadi Mas Haji. Terus yang sampai itu tadi kan, karena kita makhluk sosial yang sampai kan emosinya. Jadi kenapa kok tadi ya lo lagi ya kadang-kadang telepon Mas Tulus gitu ya. Terus habis itu Mas Tulus kan menyelamatkan gajah gitu kan. Terus sama WWF, nanti jadi ketemu Mbak Ella lagi. Terus ternyata penting banget kalau kita punya cita-cita dari sekolah ke sekolah gitu kan. Terus kita juga ngelihat pentingnya itu disampaikan dengan baik. Makanya kepikiran lagi gitu ya. Oh iya bikin lagu gitu ya, semua murid, semua guru bikin lomba fotografi gitu ya. Nah, tapi balik lagi seperti kata Mbak Ella tadi ya, semakin kuat kan semakin banyak connection-nya. Lah kita jujur juga ya Mbak Ella ya, kok kita nggak bikin lagu lagi? Kan lupa gitu ya. Jadi tadi yang pentingnya bahwa semua praktik-praktik baik itu jadi milik kita bersama gitu ya. Jadi kita terkoneksi di situ gitu, di core-nya atau itu di jantungnya gitu. Nah, ternyata ini saya mungkin salah ya, karena kan IP nggak terlalu maksimal waktu kuliah ya. Katanya kan intan itu kan karbon sebetulnya, yang ikatannya banyak gitu. Tapi tambah lagi biar romantis gitu. Katanya kalau orang-orang sosial itu harus romantis, Pak Heru. Karbonnya harus murni katanya, kalau nggak butek intan. Jadi murnikan niatnya, perbanyak ikatannya kan gitu, gampangnya gitu ya. Nah, tapi waktunya kan lama ya, makanya orang bilang kan dipres, ngobrol, tadi yang kata Mbak Ella tadi yang kadang lancar banget sampai bisa bikin sebuah lagu semua murid, semua guru, terus harus pindah ke prioritas lain. Nah, akhirnya sih sebetulnya sih yang kita rasakan tuh memang harus bareng-bareng, semakin bareng-bareng semakin bagus gitu. Jadi kadang-kadang kalau dalam dunia inovasi, kadang-kadang ya sekonyol apa sih yang membuat kita bisa bareng-bareng ya kita kerjain gitu.
ya kan? Jadi kalau misalnya mini MBA ini bisa membuat kita tambah terkoneksi, ya kita seperti itu. Kalau misalnya kita merasa lebih nyaman kelasnya casual, ya kita kerjakan. Kita kembalikan ke tadi ya, kita kembalikan semua ke tujuannya. Jadi itu sih yang menurut saya itu menjiwai tadi ya. Jadi seolah-olah apapun bentuknya, hari ini kuliah pembuka, ya kata Mas Haji ya, mungkin kuliah bersejarah gitu ya, mungkin atau sebetulnya ini mengulang gitu ya, ada juga yang pernah bikin seperti itu, yang pasti apa ya, perasaan yang dirasakan ini kayak gimana ya, terus terang saya sama Mbela udah 4 tahun kita yang Mbela jalan bareng yang selalu bertanya siapa jeblosin siapa, ini gak pernah bisa benar-benar terjawab, cuman ini personal banget ya, hari ini tuh bener-bener kayak ada sesuatu yang pasti beda banget, karena sebelumnya gak pernah ada gitu ya, kan kalau misalnya Mas Aji bilang belum pernah dengar, sama saya juga belum pernah dengar. Dan karena kita sama-sama bergerak di bidang ini, jadi kita ngerasa kayak, oh ya ini bermakna banget ya hari ini ya gitu, buat kita semua. Itu sih. Terus mungkin ada cerita juga kali Mas Aji ya udah proven, Pak Heru cerita tuh ada leadership move, ini ada gerakan dosen yang agak bonek Pak Heru, tanpa restu atau tanpa arahan gitu, akhirnya diawali miskom, tiba-tiba rame ada 2.500 dosen, terus dosen itu bikin gerakan coaching, karena percaya coaching itu menarik, digado-gado ada coaching, ada mentoring, ada leadership, akhirnya sampai wisuda gitu, bisa dibilang endorsement-nya juga satu sama lain, akhirnya bisa melahirkan buku praktek baik, mengajar 1.100 halaman gitu. Jadi setahu saya sih belum ada, setahu saya. Tapi ya di sini kita bukan tadi ya, ada yang bagus, bukan untuk berkompetisi dengan gerakan yang lain, bukan, sama sekali enggak gitu. Hanya tadi ya, mengumpulkan aja, menuliskan, dan apalagi ini kan cuma yang pertama gitu. Ibaratnya Indonesian Idol nih yang pertama nih Mas Aji. Ya, biasanya kalau yang pertama tuh masih gitu-gitu ya, ada kendala-kendala teknis, tapi semangatnya luar biasa kan, pionir gitu ya. Tapi bakal ada yang ke-10, ke-20, ke-30, mungkin ke-300, mungkin di copy sama kampus-kampus lain juga gitu. Sebetulnya kalau ngomong tadi semua kembali ke tujuannya, ya kita maunya ini adalah awal gitu, yang bisa memicu tadi ya ratusan kelas-kelas serupa di seluruh Indonesia dalam bentuk apapun. Oke. Jadi harapannya ini tadi jadi yang pertama justru akan membuat adanya program yang serupa lebih banyak lagi gitu ya Bang. Jadi akhirnya lebih banyak dampak yang bisa dihasilkan gitu ya. Nah, tadi terkait inovasi sosial nih Bang, pengen membahas lebih dalam lagi gitu ya. Kalau dari pengalamannya Bang Salman gitu, mungkin entah di korporasi ataupun di dunia pendidikan gitu ya. Sebenarnya apa sih Bang yang mendorong adanya social innovation, inovasi sosial, yang mendorong munculnya inovasi sosial gitu. Dan mungkin ya, sedikit diberikan tantangannya gitu ya. Tadi tantangannya. Menakutkannya itu apa? Kayaknya akhirnya saya menyerah berfilosofi tanpa slide Mas Aji. Minta izin Pak Heru 10 menit. Okay. Terus waktu itu saya pernah ngajar sama Bu Deni ya. Saya kagum banget sama Bu Deni. Dia bilang, jangan bagus-bagus slide-nya Mas. Kan Mas bukan dosen, katanya nggak akan bisa ngalahin kita. Oke, yeah. Silakan Bang Salman. Yeah. Jadi memang kita di dunia bisnis itu kan biasanya sangat mendapat banyak hal dari dunia pendidikan. Jadi kadang-kadang kita di dunia bisnis itu ngejalaninnya nggak sadar gitu. Jadi saya senang banget waktu dikasih nama inovasi sosial, karena ada yang bilang Wardah itu adalah inovasi sosial yang berhasil katanya. Tadinya orang nggak percaya kerja di perusahaan lokal jadi percaya, tadinya nggak percaya untuk beli brand luar negeri akhirnya beli gitu ya. Nah hari ini saya mau godain nih, kan kata Mbak Ella bilang kan Paragon Korporasi Hati Rakyat. Tadinya saya mau tulis tuh Najila Sihab gitu ya, cuman saya tulis pakar pendidikan aja gitu. Kode-kode kalau Mbak Ella ngeliat nih kayaknya aku yang ngomong. Tapi karena kelas ini kelas private, jadi saya buka identitas pakar pendidikan ini gitu ya. Cuma semua teori akademisnya juga mendukung gitu, bahwa kita bekerja bermanfaat, bermakna bersama gitu, itu yang jadi sumber energi. Yang kadang-kadang kami di sektor bisnis tuh ada ngirinya juga sama yang di sektor publik gitu. Karena kerjanya kok mulia banget gitu ya. Dampaknya besar banget gitu. Jadi kalau dari ajaran-ajaran luhur tuh kayak, aduh kayaknya, ini punten ya,
kalau sama-sama jalan menuju surga tuh kayaknya guru-guru lebih lancar gitu ya. Cuman mari kita bareng-bareng gitu ya. Nah, ternyata ini juga membawa dampak yang bagus ke bisnis. Jadi akhirnya kita ngelihat ini sustain. Nah, bisa ya ternyata ada brand lokal yang bisa mengalahkan gini, dibandingkan. Jadi ternyata lebih, ini kan hebat banget ya menurut saya, orang-orang baik di Indonesia ya. Jadi lebih bangga orang Indonesia terhadap Wardah daripada orang Jepang terhadap Shiseido, terhadap orang Korea terhadap Innisfree gitu, orang Amerika terhadap kosmetik nomor satunya. Jadi bangsa Indonesia ini memang baik banget gitu. Jadi yang bilang, oh cinta barang asing itu ternyata enggak. Jadi kita hanya mengeluarkan tadi ya kebaikan orang Indonesia yang cinta produk dalam negeri itu. Nah, ternyata pas digali-gali kita tahunya belakangan, ternyata kalau kita bekerja value yang diutamakan, value juga yang keluarkan. Jadi di sini tuh ada kayak building internal community. Nah, ini yang kita rasakan sekarang gitu. Jadi akhirnya kita hiburan nih kerja. Karena tadi ya, kalau Maslow itu tambah sempit, ini kan tambah luas jadinya. Nah, apalagi kalau kita lakukan untuk niat yang baik. Nah, sebetulnya bagian sini udah mulai buat diskusi nih. Jadi sebetulnya kami perusahaan yang butuh gitu. Kami yang butuh untuk sustainability dari bisnis ini. Apalagi ketika COVID, semua perusahaan, semua orang juga bertanya, selama ini aku mendukung bisnis yang seperti apa sih? Gitu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu, karena tadi ya tidak berkomunitas, jarang ketemu gitu. Akhirnya pebisnis tuh kadang-kadang lupa harapan masyarakat terhadap bisnisnya apa. Gitu. Ternyata kan bukan hanya untuk menciptakan rasa senang ketika pakai produk, tapi suatu bisnis yang bisa menimbulkan harapan, bisa memotivasi gitu, dan akhirnya bisa bawa perubahan. Nah, ini persis banget yang ditulis sama buku-buku bisnis gitu, tentang bisnis yang sustainable. Nah, semua pebisnis kan pengen sustain. Nah, kenapa suka pendidikan? Ya karena inovasi, banyak hal baru, butuh banyak pengajaran. Dan kami termasuk tadi yang sangat percaya sama interaksi sosial, jadi kayak leadership itu adalah kalau suasananya itu saling belajar gitu ya. Leadership in education is about learning. The learning of others. Jadi kita percaya yang namanya reverse mentoring, dengerin generasi muda gitu ya. Nah, kenapa tadi ya perlu leadership, kan awalnya harus dari satu orang dulu. Dan ternyata bergeraknya banyak. Ini kan satu orang bikin gerakan, lama-lama berkumpul gitu ya. Akhirnya jadi bareng-bareng bisa ada di sini, ini udah suatu prestasi yang luar biasa. Nah, kenapa kita percaya yang ekosistem itu? Karena Paragon itu sendiri membuktikan gitu, bangun lab itu 13 tahun. Jadi kalau dosen-dosen nggak percaya gitu, ayo sabar aja nih, bantuin di perusahaan lokal ya nggak akan ada Paragon gitu. Kalau government nggak mendukung atau nggak berani ngambil risiko, nggak ada entrepreneurship, itu nggak akan terjadi Paragon bisa seperti ini. Nah, terus kalau sekarang kita ngomong perlu banyak entrepreneur, ternyata ekosistemnya harus dibangun dulu. Dan jelas dunia pendidikan dan sektor publik lain tuh memegang peranan yang penting dalam hal ini. Terus satu lagi, bikin happy kok ngerjainnya gitu ya. Karena ternyata yang bikin happy itu kan ketika dapat kepercayaan, habis itu ketika kita jadi bagus gitu ya, dalam leadership tambah bagus dengan melakukan banyak aktivitas sosial dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini provoking ideas aja gitu, gimana kalau misalnya tugas akhir, pekerjaan, mentor, om, tante itu bisa gabung gitu, saling peduli, tadi terkoneksi. Kayak, misalnya dari sektor publik pengen belajar, ya belajar aja sama anak muda mengenai digital, mengenai penggunaan sosial media. Jadi kalau kolaborasi ini banyak terjadi, pasti hasilnya jauh lebih bagus. Ini kayak udah lebih dari 10 menit. Nah, satu lagi nih yang paling penting itulah, inovasi itu nggak sendiri gitu, tapi kolektif. Nah, ini yang mengilhami gitu. Oh, ternyata banyak framework yang bisa ditularkan gitu ya. Jadi, kalau tadi Pak Heru nanya, ini nih sebetulnya. Kalau Pak Heru tuh bilangnya, sebentar Pak, saya murid yang cukup baik. Seorang pemimpin itu adalah menciptakan energi dan mengelola energi gitu ya. Jadi, kalau ability itu mungkin energinya gitu ya. Kita debat, beda pendapat, bisa sepakat, dan agile ternyata butuh sumber energinya itu tadi. Kenapa ada di sini, interaksi seperti apa, dan berbagi visi yang seperti apa. Nah, ini dari buku kolektif jenius itu ternyata inovasi itu nggak bisa lari kalau nggak banyak belajarnya. Makanya ini kan bentuk belajar ya, akademi, jadi diinstitusikan. Jadi
ada ambisi yang tinggi dari teman-teman, bikin proyek, kolaborasi, dan learning gitu. Di sini sih highlightnya, hari ini banyak learningnya. Jadi, share values itu terjadi ketika kita belajar. Kalau agile, itu mungkin tone-nya ya. Di sini saya rasa semua orang punya prestasi yang luar biasa gitu ya. Dari yang sektor publik juga pernah pasti membantu sebuah sekolah atau membantu orang banyak, tapi tetap humble, lalu engage kita di kelas ini, senang sehingga kita bisa mengelola nih segitu banyak opportunity yang tadi katanya mungkin jadi nggak mungkin, kan banyak banget kesempatan, kita harus aware gitu ya sama teman-teman, dan kita harus cepat jalan gitu. Makanya kelas ini juga banyak proyeknya. Nah, bagian terakhir tuh entrepreneurship sih. Nah, ini yang mungkin tadi yang sok tahu dan nekat itu tadi ya. Kok berani-beraninya gitu. Saya masih ingat Pak Heru sama Pak Kuntoro tuh waktu bikin pemimpin.id. Saya ketawa-ketawa aja, Darmanya dibilang, kok berani-beraninya bikin pemimpin.id gitu. Ya, ini jiwanya jiwa entrepreneur berarti. Berani-beraninya gitu, speakiness gitu. Terus deket sama stakeholder-nya, akrab, guyup. Kayak tadi ya, kolektif jenis itu ternyata adalah ininya, terus abis itu nggak suka birokrasi gitu, langsung aja. Jadi kita nanti langsung ketemu di WA group misalnya atau di Discord. Dan ternyata semangat founders gitu, ownership. Jadi kalau kita merasa, ini aku angkatan pertama, aku yang ngediriin gitu ya, saya semua yang ngediriin, kita semua yang ngediriin ini, yang anak muda kan ngomongnya aku, terus yang, wah saya tuh mentornya gitu ya, anak-anak muda ini. Jadi kita semua merasa memiliki dan benar-benar merasa mendirikannya bersama-sama, maka gerakannya akan tumbuh sangat cepat. Nah, yang terakhir tuh sebenarnya mengkonfirm aja sih. Jadi sebenarnya saya malu sih kalau dibilang inisiator. Jadi first person, tapi berarti nggak terlambat gitu. Jadi saya nggak tahu ini. Terus kalau kita ketawa-ketawa sendiri, nah berarti udah mulai bener nih mimpinya. Jadi apapun yang tadi ya, yang ada di kepala sambil ketawa-ketawa itu adalah mimpi yang benar gitu ya. Nah, ini juga yang apa, kalau kita mau pergi jauh, kita harus bareng-bareng. Kalau mau cepat-cepat masing-masing sukses, ya itu sendiri kadang-kadang lebih cepat. Nah, ini juga favorit ya. Jadi, nah ini juga alasan Pak Heru, katanya terakhirnya gini. Jadi kalau grupnya kecil tapi thoughtful, jangan diremehkan gitu. Bahkan is the only thing that ever has. Jadi ini yang setiap cuman sedikit kesepian itu, ya justru seperti ini biasanya gitu, gerakan-gerakan yang akan bisa bikin perubahan. Begitu kurang lebih, harus mengenalkan materi Pak Heru, kalau nggak lupa, mohon maaf. Ji, nggak kedengeran suaranya atau aku aja yang nggak dengar? Mas Aji, bukan mute ya? Nggak di mute, tapi nggak kedengeran. Baru kedengeran. Udah. Itu akibat Bogor tuh. Akibat Bogor. Iya, jadi tadi aku bilang kebetulan sekarang kan aku lagi bikin buku, apa, bantu menuliskan bukunya Pak Heru juga gitu ya. Di bagian akhir tuh Pak Heru tuh sempat bertanya ini sustainability seperti apa. Tadi kalau Bang Saman bilang mungkin grup kecil ini Pak yang nanti bisa membantu nih Pak gitu, yang akan membawa perubahan gitu. Pak Heru kemarin sempat ini gimana ya dengan Adam Grant dan sebagainya gitu ya, masa depan dunia akan seperti apa gitu. Nah, mungkin jawabannya grup kecil ini nih Pak yang akan merubah, yang mungkin akan menurunkan, kalau Pak Heru bilangnya Nabi Adam Grant ya, yang kapitalis itu mungkin akan hilang dengan teman-teman semua di sini gitu Pak. Okay. Adam Smith. Sorry, Adam. Oh ya benar ya. Dengan teorinya Adam Smith yang terlalu kapitalis gitu ya, yang Pak Heru mempertanyakan nih kalau Adam Smith terus yang jadi nabi gitu ya, ini dunia masa depannya seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang mampu merubah Nabi Adam Smith tadi gitu Pak dengan social innovation-nya gitu ya. Mungkin tadi dari Bang Salman ada sedikit gambaran tentang social innovation. Aku sekarang ke Mbak Ella deh Mbak, ada yang mau ditambahkan nggak Mbak? Sebenarnya apa sih yang nge-drive gitu ya, mendrive adanya munculnya social innovation gitu, dan tantangannya tadi apa gitu Mbak? Iya,
kalau bicara inovasi sosial gitu ya, mungkin sektor pendidikan nih selama ini tuh bukan sektor yang baik gitu ya, yang memunculkan inovasi-inovasi. Jadi saya tuh kadang-kadang sebagai pendidik, orang yang udah ngerjain ini ya, ya belum terlalu lama sih, tapi ya udah 20 tahun kayaknya udah sedang gitu. Selalu kadang-kadang ya kalau lihat Paragon gitu misalnya ya, yang memang sangat inovatif, ada di sektor yang berbeda, atau bahkan lihat teman-teman yang ada di dunia teknologi, pariwisata, dan sebagainya, itu ada rasa kagum, tapi juga sedih gitu, karena melihat bahwa inovasi di dunia pendidikan itu jalannya tuh sangat amat lambat gitu, dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Dan ini bukan cuma di Indonesia sih, teman-teman, kita perlu sadar bahwa riset di berbagai negara, memang kalau kita bicara reformasi pendidikan, itu tuh nomor dua terlambat. Yang lebih lama katanya reformasi agraria, itu yang kayak betul-betul yang pro status quo itu jauh lebih banyak, hambatan politik dan sebagainya itu juga jauh lebih sulit. Tetapi memang pendidikan ini adalah sektor yang inovatornya tuh kurang sekali gitu ya. Nah, jadi begitu ketemu gitu ya dengan ibu dan bapak yang hadir di sini, yang semua yang datang ini saya mau bilang 100%, tapi nggak 100%, mungkin 90% peserta mini MBA ini yang saya kenal. Saya yakin yang 10%-nya yang saya nggak kenal pun sama gitu ya kondisinya, tapi Bang Salman kenal atau Aji kenal gitu. Itu adalah orang-orang yang sudah punya bukti social innovation sebetulnya di dalam konteksnya masing-masing. Jadi itu salah satu alasan pertama ini program ini by invitation gitu ya. Jadi memang enggak terbuka gitu ya proses seleksinya. Tetapi karena tadi sudah punya modalnya, dan modalnya tuh ya bukan cuma optimisme, bukan cuma toleransi terhadap frustasi gitu ya, bukan cuma posisi, tetapi betul-betul karena sudah ada inovasi sosial dalam berbagai skala gitu ya, yang sudah dilakukan di tempat masing-masing gitu. Nah, tetapi di sisi lain yang namanya social change itu tuh jarang banget permanen, teman-teman. Itu yang harus kita sadari. Jadi udah susah nih ekosistemnya untuk berinovasi pendidikan, terus ada inovasi-inovasi dalam berbagai bentuk yang sudah dilakukan oleh ibu dan bapak di sini. Tetapi tadi pertanyaannya Pak Heru jadi relevan, gimana memastikan sustainability-nya? Karena pendidikan itu kan generasinya juga berubah terus. Banyak banget pelajaran-pelajaran mungkin dari satu daerah, dari satu kementerian, dari satu komunitas atau organisasi yang kemudian dilupakan gitu ya, karena nggak didokumentasikan. Atau dana buat program, mau program di komunitas kecil sampai program di pemerintahan pun, itu kadang-kadang juga dananya nggak berkelanjutan gitu kan, dialihkan ke program lain. Jadi kita tuh betul-betul perlu mencari cara agar inovasi sosial ini, perubahan pendidikan itu jadi sesuatu yang bisa berkelanjutan. Dan satu-satunya caranya sebetulnya adalah memastikan kemampuan SDM-nya gitu ya, aktor-aktor yang punya peran di bidang ini itu juga meningkat terus untuk bisa beradaptasi, untuk kemudian bisa menyesuaikan strategi. Banyak banget contohnya, ibu dan bapak. Saya ambil contoh tobacco deh, rokok gitu. Itu gerakan anti tobacco gitu misalnya, itu banyak banget contohnya di seluruh dunia gitu ya, tentang bagaimana naik turunnya proses itu gitu. Nah, sebetulnya harapannya program ini juga bisa membantu kita untuk menemukan resep gitu ya, menemukan cara untuk memastikan apapun upaya-upaya yang sudah kita lakukan dalam skala kita masing-masing dengan koneksi tadi, dengan refleksi dan pemahaman, itu bisa betul-betul jadi sesuatu yang berdampak lebih jangka panjang. Satu lagi yang buat saya penting gitu ya, kalau dalam konteks pendidikan, mungkin kalau dari pengalaman selama ini, mistrust antar pemangku kepentingan itu tuh besar sekali gitu ya. Itu yang tadi yang kadang-kadang bikin frustasi itu. Satu contoh misalnya, kita bicara lagi, maaf saya pakai contoh Paragon lagi gitu ya, private companies, perannya dalam perubahan pendidikan gitu. Di semua perubahan sosial, itu we want private companies on the table. Nggak mungkin, nggak ada gitu ya. Excluding them itu it's not going to make the change happens faster gitu. Nah, tapi di pendidikan
isu-isu seperti ini tuh jadi super sensitif gitu karena mistrust tertentu, atau bahkan antar kementerian dan lembaga, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara birokrat dengan teman-teman yang bekerja di lapangan yang kadang-kadang dianggapnya berharap nirvana policy atau apa. Jadi banyak sekali sikap-sikap skeptis terhadap aktor yang sebetulnya tuh tujuannya sama gitu ya, ingin menuju perubahan yang sama dan punya dasar paradigma yang sama. Nah, untuk bisa memastikan keberlanjutan inovasi-inovasi di pendidikan ini, mistrustnya itu harus kita bongkar dulu gitu kan, jangan sampai itu kemudian jadi hambatan. Nah, yang kedua, dan ini efek dari mistrust itu tadi juga, di ekosistem pendidikan tuh pemimpinnya tuh kurang. Pemimpinnya tuh kurang dalam arti karena sangat structured, jadi seolah-olah setiap perubahan apapun tuh harus di-lead, harus dipimpin oleh satu orang tertentu. Be it apa, ya presiden, ya menteri, ya ketua organisasi atau apa. Padahal semua perubahan sosial yang terjadi, itu ada istilah yang saya suka banget, itu leaderful. Jadi bukan leader-led, bukan leaderless, tetapi leaderful. Dipenuhi oleh orang-orang, agent of change yang semuanya itu ngambil tanggung jawab, ngambil peran, dan mengidentifikasikan dirinya sebagai inovator gitu ya. Nah, lagi-lagi semua bapak dan ibu yang hadir di sini itu sudah menunjukkan itu. Bukan dirjen gitu misalnya, bukan orang pertama di sebuah unit utama, tetapi sangat amat berani mengambil keputusan-keputusan, punya otonomi, dan semuanya itu. Saya udah mulai hujan juga di sini. Semuanya itu karena purpose yang amat sangat kuat. Nah, hal-hal seperti inilah yang mudah-mudahan terdokumentasikan. Kita juga, kalau saya nih sebetulnya driver utamanya intellectual curiosity, bukan pure academician, tapi sempat lama jadi dosen kan. Jadi saya tuh penasaran banget, kepingin tahu ibu dan bapak yang ikut ini nih kok bisa sih sampai punya karakteristik seperti ini, kira-kira gitu. Gimana caranya supaya dari 150 batch berikutnya tuh kita bisa dapat 1500 gitu ya Bang Salman. Dengan mengidentifikasi, belajar lebih banyak dari proses yang akan kita lalui sama-sama. Karena 150 is enough for now, tapi kalau kita mau memastikan keberlanjutan dari inovasi dan perubahan pendidikan ini ya, kita sebetulnya butuhnya 15.000 kira-kira gitu, 100 kali lipat dari yang sekarang, dan itulah yang mudah-mudahan bisa kita upayakan bersama gitu ya, lewat langkah-langkah sederhana gitu ya, tetapi penting seperti program mini MBA dan belajar bersama tentang inovasi sosial. Oke, okay, ya, thank you Mbak Ella. Jadi kita tidak ada bayangan gitu ya, sebenarnya beberapa hal yang membuat tidak sustain itu yang paling penting gitu ya Mbak ya. Jadi permasalahan di social innovation itu sustainability-nya gitu ya, keberlanjutannya. Jadi oke, muncul ada inisiator, ada founder, tapi setelah itu hilang gitu, entah for whatever reason lah ya, karena uangnya yang berhenti atau karena kepemimpinannya dan sebagainya gitu. Oke, Pak Heru mungkin bisa menambahkan nggak Pak? Tadi dari Pak Salman kan sudah dari sisi korporat, Mbak Ella dari sisi pendidikan. Mungkin Pak Heru kan juga lama dari sisi environment ya Pak ya, lingkungan gitu ya. Nah kalau dari sisi di dunia ekosistem lingkungan nih Pak, sebenarnya apa yang mendrive tadi social innovation gitu? Dan apa yang membuatnya sustain juga gitu Pak, dari pengalamannya Pak Heru? Sebelum saya masuk dan boleh share screen barangkali Mas Aji? Boleh Pak. Sebelum Mas dalam share screen, saya tertarik banget tadi Mbak Ella mengatakan masalah education itu kayaknya kok nggak banyak leadernya gitu ya. Kayaknya kok sulit sekali gitu. Saya punya teman, partner saya di Accenture dulu, yang orientasinya tuh banyak sekali ke pendidikan. Dan dia mengatakan bahwa kalau kita paham yang namanya anagram, yaitu kata yang huruf-hurufnya bisa dipindah-pindahkan untuk membentuk kata baru yang punya makna, maka education itu bisa dianagramkan dengan action you. So every day when in education, you always think that the action is you. Telat terus dengan actionnya itu udah lewat, harusnya sudah sekarang.
Jadi di seluruh dunia memang ada suatu masalah, atau bukan masalah ya barangkali ya, yang berangkatnya dari isu itu gitu. Education is not overnight. Education ini enggak cuma 6 tahun. Ya kan? Kalau kita hanya ngomong mulai dari yang formal education dan orang lulus universitas pada umur 25, education itu paling tidak 25 tahun. Sementara kebutuhan untuk menangkap dan daya untuk menangkap dan daya untuk berkreasi ataupun berdisiplin itu bergerak dengan usia. Which means that sebenarnya challenge dari hari pertama dan hari ketiga itu udah berbeda. Nah, kalau challenge-nya berbeda, terus kita mau mengatakan social innovation along that line, kita harus mikir 100 tahun dong. Ya kan, seperti yang dikenal orang yang mengatakan, if you plan for 100 days, plant rice. If you plan for 10 years, plant trees. If you plan for 100 years, educate people. Pepatah Cina tuh, yang mengatakan bahwa sebenarnya if you are talking about education, you cannot just be a social innovator for 10 days. Not only for 10 years, you have to do it lifetime. Nah, di situ saya kemudian ketemu dengan satu statement lain. Jargonnya perusahaan saya dulu mengatakan, don't just make change happen, you have to make change work. Kalau sudah terjadi perubahannya tapi tidak bekerja, you cannot sustain that. Okay, so you have to see day by day, dari hari ke hari, change yang Anda initiate dengan social innovation tadi, itu kemudian berfungsi, bekerja, memberikan manfaat, delivered with high performance. Ini pandangan saya, pengalaman saya sebagai konsultan, mengatakan if you just make change happen, your job is only half done. The pudding is in the eating. Kalau kita masih belum bisa makan pudingnya dari benefit yang kita berikan karena social innovation kita, kita belum proof. Kita baru dapat aromanya, kita baru dapat lihatnya. Oke, dan itu sebenarnya pada waktu saya di UKP 4 menjadi sesuatu yang menghantui saya. Karena a lot of the policy of the government make is not making change work. It's just making change happen, gitu. Merdeka belajar. Wait, how does it work? Pertanyaan itu menjadi sesuatu yang jadi homework kita semua. Nggak bisa kalau hanya individu. Ini bukan hanya kolektif maju sama-sama, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah kerjaan estafet. Dari satu kelompok diestafetkan ke kelompok berikutnya, estafetkan ke kelompok berikutnya. Nah, kesamaan di dalam mengetahui estafet ini, koridornya kayak apa sih? Itulah yang barangkali bisa kita dapatkan dari program seperti mini MBA ini. We are not defining what you are going to do, we are defining the corridor, the principles. Because your strategy can change, but your principles needs to stay. Kira-kira bayangannya begitu ya? Bayangannya begitu. So I think that is one of before I got into my slides. Celaka banget ini. Aku punya slides tapi aku udah ngambil waktunya banyak banget. Silakan Pak, silakan. Pak Heru, monggo Pak. Udah di settingnya udah diatur tadi. Boleh ya? Pak Heru bisa set. Oke, nanti dulu mana ini sharing. Saya bilang kan saya teoritis kan, jadi saya ngomong pakai gambar yang teoritis. What is the definition of social innovation? Karena saya nggak ngerti background daripada diskusi kita hari ini, jadi saya ngambil yang teoritis dulu. Menurut Stanford Business School, ini adalah definisinya.
Inovasi sosial adalah proses. It's a process, okay? It's a process yang ngapain prosesnya? Membangun dan mendeliver solusi yang efektif. Kalau hanya membangun, dia belum sah sebagai social innovation. Dia harus sampai kepada delivery. Solusi yang efektif menghadapi isu-isu sosial dan lingkungan hidup yang menantang dan sistemik. Tadi Maela mengatakan bahwa leadership di dalam kelompok atau dalam sektor pendidikan itu lemah kelihatannya. Itu problem yang sistemik tuh. Okay. Demi tercapainya kemajuan sosial. Inovasi sosial bukan prerogatif, hak prerogatif presiden gitu, enggak. Bukan prerogatif atau privilege suatu bentuk organisasi atau bentuk hukum tertentu. Apakah itu kementerian, apakah itu sekolah, apakah itu madrasah, apakah itu pramuka. No, it's not the prerogative of one form of organization or another. Karena itu solusi sering memerlukan kolaborasi aktif. Saya mengatakan kolaborasi di sini, saya garis bawahi kata aktifnya ya. Dari pemangku kepentingan melintas pemerintah, bisnis, dan masyarakat luas. Okay, that is definition. Kalau kita menggunakan definisi ini dan mau menggunakan ini dalam diskusi, let's discuss about that definition. Di mana lemahnya, di mana kekuatannya. Saya kasih contoh social innovation dalam Red Plus. Tadi Mas Haji memperkenalkan saya pernah nanganin Red Plus dan segala dan yang lain-lain. Dalam situasi Red Plus, reduction of emission dari deforestation dan forest degradation. Plusnya itu ada. Jadi misalnya konservasi hutan, masalahnya adalah menanami kembali, dan kemudian sustainable forest management, itu bagian dari plusnya. Ini kejadiannya adalah pada waktu Presiden Indonesia diakui oleh dunia sebagai leader di dalam pengurangan emisi di tahun 2010. Halo. Ya Pak, sudah kembali Pak. Sudah kembali ya. Ya, pada waktu itu kemudian dunia mengatakan, alright, Indonesia maunya apa? Indonesia bersedia mengurangi emisi 26% kalau pakai tenaga sendiri dan 41% kalau dibantu dunia, bukan dibantu, kalau dunia peduli. Karena climate change adalah urusan global. Ini kemudian disetujuin dan ditepuk tanganin dalam G20 meeting yang ada di Pittsburgh, dan kemudian Norway mengatakan tak bantu deh, Indonesia maunya apa. But let's define the problem. Social innovation has to define the problem properly. Okay? Di sini problem yang disampaikan adalah adanya insatiable craving for wealth beyond welfare. Orang itu sudah pergi jauh dari kebutuhan menuju ke keserakahan. Lari dia dari needs menggantinya dengan greeds. Jadi merusak bumi, merusak alam demi kekayaan pada saat ini, sedangkan planetnya rugi. Pemerintah-pemerintah di dunia itu menggunakan cara berpikir yang neglectful dan ignorant. Apa yang dilakukan itu membunuh masyarakat adat loh, kayak orang Amerika bunuhin Indian gitu. Pedulilah. Emangnya gue pikirin, yang penting kan gue maju. Okay, yang penting kan kita ekonominya kaya, yang penting kan kita laku. All these things, neglect and ignorance, masuk dalam pemikiran pemerintah maupun bisnis. Kemudian business as usual, generally accepted accounting principles, dan juga korupsi yang begitu besar
itu membelenggu pembangunan Indonesia. Ini problem yang harus kita solve. Dengan problem yang segitu gede, dengan driver presidential commitment untuk menjadi kepada global leadership yang di-acknowledge oleh dunia, dan kemudian kita melihat, okay, tadi dikatakan bahwa tidak hanya merupakan prerogatif atau privilege seseorang kan, jadi kita harus melakukannya multi-stakeholder collaboration, mulai dari antar negara, antar kementerian, kemudian dengan masyarakat lokal. Scopingnya holistik dari awalnya. Kita dari awalnya udah harus melihatnya secara keseluruhan. Nggak cuma membantu pengusaha sawit, nggak cuma membantu masyarakat adat, nggak cuma membantu gajah dan macan. Harus kita lihat secara holistik. Jadi kita harus managing change along the way. Kalau satu saat yang paling penting adalah ini, kita konsentrasikan, tapi harus mampu menggeser ke yang lain. Tadi dalam masalah edukasi, kalau kurikulum yang menjadi masalah, address itu dulu, tapi kemudian masalah kapasitas dari pengajar, kemudian masalah lingkungan, kemudian masalah metodologi, itu kemudian kita harus mampu sebagai social innovator menavigasi apa yang kita lakukan. Dan mindset-nya mungkin Mas Haji sangat kenal adalah istilah saya leads. You have to have leadership, you have to have integrity, you have to be oriented toward delivery, nggak cuma gebrakan awal, tapi juga harus sampai ke sustainability. Saya kira ini kita tunda dulu, nanti silahkan kalau ada diskusi pada berikutnya. Tapi saya sangat-sangat passionate masalah externalities. Sementara saya stop share dulu, Mas Haji. Oke, terima kasih Pak Heru. Itu tadi sustainability itu udah selalu yang diajarkan Pak Heru. Ya, aku ingat banget Pak Heru itu selalu bilang nggak penting low hanging fruit gitu ya. Yang penting itu ultimate harvest. Gitu. Jadi jangan hanya berpikir okay, jeder di depan aja gitu ya, low hanging fruit, tapi dipikirkan ultimate harvestnya apa nih gitu ya, Pak Heru ya. Jadi kayak apa yang akan kita tuai gitu yang di akhir, dan kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan nggak cuma dan tapi juga dirasakan value-nya sampai benar-benar beneficiary kita dapat gitu. Oke, sepertinya aku harus buka ke pertanyaan teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau open mic boleh. Kita batasi mungkin satu atau dua pertanyaan ya, kalau nanti masih ada waktu mungkin kita bisa ke dua pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, teman-teman yang hadir bisa angkat tangan, Bapak Ibu sekalian. Boleh-boleh, Bapak Adib Abdul Somad dari Kementerian Agama. Kementerian Agama ya Pak ya. Mohon maaf nggak kelihatan Pak Jonas. Apa kabar Gus Adib? Gih, saya, Mbak Lalang, gih. Pertama, saya sangat terima kasih bisa join di grup ini yang sangat luar biasa, terutama dapat inspiring lectures dari Mbak Lala dan juga Pak Heru. Tadi saya sebetulnya kepingin saya tulis, tapi saya posisinya baru pulang dari Surabaya, jadi saya tadi OTW, saya menyimak. Tapi statement Pak Heru tadi sangat luar biasa, jangan pernah menunggu perubahan untuk hadir, tapi kita harus influence change to happen itu. Saya kira sangat luar biasa itu. Malala dan juga teman-teman, saya pertama ingin sekali ini yang di grup-grup ini bisa sustainable ke depannya, silaturahimnya, karena saya kira sebagian besar ini kan muda-muda dan saya kira sangat potensial kalau agen perubahan yang ada di masing-masing mini MBA itu nantinya akan menjadi agen perubahan di institusinya masing-masing. Yang saya hadapi sebagai representasi dari orang di birokrat begini Pak Heru, mohon nanti teman-teman bisa muhasabah ya, bisa refleksi. It is difficult to be a good person in the absence of a good environment. Jadi kita itu sulit sekali untuk menjadi orang baik, yaitu menjadi orang berubah lah kira-kira begitu, di tengah-tengah absennya environment yang kurang bagus, kurang kondusif, di mana kita harus perlu sekali membuat koneksitas, membuat aura-aura kebaikan di masing-masing kementerian kita. Dalam pengalaman saya memang ini perlu adanya breakthrough, ada terobosan-terobosan supaya
dominasi aura kebaikan itu bisa menjadi sangat menjadi arus utama, kira-kira begitu Pak Heru. Ini sangat penting sekali. Saya kira kalau boleh saya ingin meng-encourage di forum ini, barangkali tadi kan disampaikan masalah leadership juga yang kata Mbak Lala itu leaderful ya, atau bahasa kitanya kulukum ro'in wa kulu ro'in maskulun an ro'iyatihi, kalau bahasa orang-orang dari pesantrennya ya Mbak Lala ya. Jadi adalah kita harus Arab Gus Adib, saya bikin malu aja Gus Adib. Jadi saya kira memang lalu yang menjadi kenapa Heru, jadi di samping leaderful itu perlu adanya relational leadership. Saya merasakan sekali di negara kita itu ada semacam stumbling block, ada ego sektoral di masing-masing kementerian to work together to solve some crucial problems. Saya merasakan betul bagaimana overlapping area of concern within two ministries, antara Ministry of Religious Affairs dan juga Ministry of National Education and Research High Degree itu menjadi penghambat bagaimana kita membangun building sustainable future for Indonesian higher education. Masing-masing kementerian tentu punya kelebihan dan kelemahan. Di Kemendikbud juga ada. Bagaimana itu dicari titik temunya? Bagaimana itu ego sektoral diminimalisir dengan memperbanyak, kalau bahasa pesantrennya lagi, ya ruang-ruang silaturahim itu, silaturahim pemikiran, silaturahim kebijakan, dan seterusnya. Sehingga bangsa ini tidak lagi terbelah, alumni kesana kesini, alumni ini seperti ini. Saya kira memang ruang-ruang ini, saya kira Pak Heru, Bu Lala, yang perlu kita encourage terus. Saya kira itu beberapa poin-poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya lebih akan banyak menyimak sungguhnya, mendengarkan dari inspiring statement Coach Pak Heru yang sangat luar biasa pengalamannya, dan tentu Mbak Lala. Monggo saya kembalikan ke Mas Moderator yang ganteng, Mas Darmaji. Monggo. Terima kasih Mas Adib. Yeah. Ya mungkin tadi ditujukan ke Pak Heru terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Mungkin silakan Pak dijawab, bisa dibantu dijawab pertanyaannya Mas Adib tadi Pak Heru. Silakan Pak. Masih di mute Pak Heru, mohon maaf Pak. Ya. Luar biasa pertanyaannya, jujur dan mantap. Saya punya tiga jawaban yang mungkin lepas-lepas, tapi mohon bisa dijahit. Yang pertama, komentar sedikit mengenai leaderful. Saya mempunyai suatu pemikiran yang judulnya adalah Leading Without Authority. Seseorang itu sebenarnya mempunyai kesempatan untuk bisa lead Oke, kayaknya bermasalah lagi internet Pak Heru. Apa bisa kembali Pak Heru? Oke, kayaknya belum kembali. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya. Wah, dulu. Cek Pak Heru ya, Mas Ajina. Iya. Oke. Okay. Oh, sudah. Oke, okay, sudah. Oke, okay, ini bermasalah lagi. Kayaknya okay. Jaringannya itu. Iya, aku coba. Nyai, punya beliau coba. Sekarang. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjutkan diskusinya dulu karena Pak Heru sepertinya butuh waktu buat kembali ke Mbak Ela dulu mungkin Mbak. Tadi juga sempat disebutkan gitu ya ke Mbak Ela. Bagaimana tanggapannya Mbak Ela tentang pertanyaan? Oh, sudah kembali. Heru. Sudah, kalau boleh saya teruskan dulu. Silakan Pak Heru. Oke, yang tadi pertama adalah leading without authority. Kalau kita mempunyai jejaring yang baik dengan orang-orang baik, yang mungkin mempunyai leverage untuk bisa mempengaruhi yang punya authority, sebenarnya kita bisa lead ide kita diteruskan melalui jejaring itu. Itu satu. Jadi agak terlalu simplistic. You need to work out how to go about it. Tapi leading without authority adalah suatu kesempatan yang kita harusnya punya. Yang kedua, yang ingin saya angkat di sini, pengalaman saya di kantor UKP 4, Pak. Unit Kerja Presiden, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
Di situ kita belajar banyak sekali bahwa kementerian itu nggak bisa bekerja sama. Koordinasi antar kementerian itu bepuk, Pak, kalau caranya orang Jawa Timur ngomong. Karena apa? Karena masing-masing kementerian diatur dengan undang-undang yang disusunnya tuh tahunnya beda-beda, konteksnya beda-beda, DPR-nya beda-beda, dan tujuannya mungkin beda-beda. Ya kan? Kalau kita ngomong Kementerian Pendidikan yang dilihat pada tahun 2005, mungkin dengan apa yang sekarang dilihat itu sudah berbeda. Padahal aturannya mungkin masih pakai 2005. How do you move? Jadi banyak kementerian, apalagi hubungan antara kementerian yang sifatnya itu sangat sulit. Kalau di bawah satu Menko, dua menteri suruh kerjasama masih bisa, Pak. Tapi kalau dua menteri atau tiga menteri harus bekerja sama lintas Menko, Masya Allah. Belum lagi kalau sudah begitu harus antara menteri dari Menko 1 kerjasama dengan menteri dari Menko 2 dan kemudian harus kerjasama dengan gubernur yang ada di bawah Menko ketiga. Apalagi melibatkan bupati. Waduh, itu luar biasa. Memerintah negara ini susahnya luar biasa. Ini saya ngomong di level presiden ya, Pak. Kalau Bapak tadi kan ngomongnya di level kementerian nih. Kementerian pun pasti akan sama juga antara dirjen satu dengan dirjen lain, dengan sekjen dan seterusnya mungkin mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, padahal kalau kita ngomong satu pertanyaan kecil aja. Menurut Sustainable Development Goals, kita harus mengurangi kematian ibu melahirkan. Itu kementerian mana yang harus bertanggung jawab? Ya Kementerian Kesehatan dong, gitu ya. Padahal si ibu tuh nggak bisa pada waktu mau melahirkan meninggal karena dia berada di hutan di desa yang untuk menuju ke puskesmas jalannya nggak ada. Tanggung jawab siapa? PU, ya kan? Nah kemudian pada waktu dia ada di dalam hutan yang jalannya nggak ada tadi, jalannya itu hancur, tanahnya tuh jalannya hancur karena dilewatin truk-truk yang ngangkut kayu atau ngangkut sawit. Siapa yang harus bertanggung jawab? Menteri Kehutanan. Jadi Menteri Kehutanan harus bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, harus bekerja sama dengan Menteri PU dan Menteri Pendidikan to make satu isu aja. Ibu itu kalau mau melahirkan jangan meninggal. Indonesia bukan cuma kota, Pak. Hutannya banyak, desa-desanya di daerah banyak banget yang kondisi infrastrukturnya tidak bisa hanya disolusi dengan tol. Right? Masih besar sekali challenge-nya, masih besar sekali bedanya, masalahnya. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah itu? Ada yang namanya analisa bottleneck. Untuk polisi itu bottleneck-nya di mana? Ya kan? Kenapa kok sekarang kita nggak bisa memajukan penggunaan gas alam sebagai bahan untuk menghasilkan listrik? Harganya nggak cocok. Kemahalan buat PLN beli. Kenapa kok harganya nggak cocok? Beda antara Pertamina, antara PN Gas, antara PLN. Untuk sama-sama menyepakati itu masing-masing punya aturan yang membatasi. Ya kan? Pertamina atau PN Gas dibilangin jualannya murah-murah. Eh gimana kan gue dicariin, diminta di akhir tahun oleh Menteri BUMN untuk menghasilkan laba. Gue jual murah ke PLN, gue gak dapat laba. Begitu. Bottleneck-bottleneck di negara kita ini ratusan, Pak, ribuan. Jadi kita perlu kumpulin UKP 4 dulu punya kerjaan ngamprokin, Pak, yang namanya sekjennya menteri ini dengan sekjennya itu, diamprokin lagi sama direktur utama di sini, kumpulin. Itu yang saya harapkan, Pak, sebenarnya. Maaf nih kalau saya agak terlalu semangat nih. Ibu kota negara baru itu harusnya adalah ibu kota yang smart. Blocking-blocking kementerian itu harusnya bisa dibongkar. Harus ada di sana co-working space antar menteri. Wah. Sangat nggak?
kalau workspace dari masa menteri itu dilaksanakan dan masing-masing itu dilengkapi dengan support, apakah itu artificial intelligence, apakah itu algoritma, big data, sehingga data bisa ada di screen yang sama, mereka diskusi, cari keputusan, apa namanya, completed staff work, kasih presiden, presidennya enak kerjanya, Pak. Tapi kalau kita mikir yang mau jadi ini ibu kota baru itu tidak memikirkan sejauh itu, investasi besarnya hilang. We are not in a good space right now. We have to look forward untuk sesuatu yang lebih bagus. Bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sistemnya, bagaimana melakukan perubahan itu. Enggak cuman, ah aku mau pindahin ibu kota. Kenapa? Di sini banjir, di sana enggak. Di sini gempa, di sana enggak. Ya iyalah, itu paling basic. But how do you think about to make it more effective and more useful ke depannya? Nah, ide itu yang hanya tidak hanya di lead dengan integrity, tapi sampai ke deliver, jadi barang. Dan itu harus bisa dipikirkan dalam satu proses yang estafetnya jalan gitu, Pak. Jadi, mungkin pertanyaan itu membuat saya jawab kemana-mana gitu ya. Tapi ya mohon maaf, karena saya pikir itu semuanya saling terkait gitu. Sorry, Ji. Silakan. Thank you, Pak Heru. Terima kasih ya, Coach. Itu menarik banget, intinya kita harus membongkar silonya tadi ya, Pak Heru. Ya. Itu yang justru yang paling penting gitu. Working smart artinya membongkar silonya, dan tadi nggak cuma berpikir tentang kolaborasi yang sekarang, tapi estafet gitu ya, karena ini tuh social innovation tuh jangka panjang, nggak bisa selesai dalam setahun dua tahun gitu. Oke, saya pikir ide semacam itu tuh termasuk social innovation, bukan? Iya, kalau dari definisi yang tadi betul, Pak. Thank you. Mbak Ella, tadi senyum-senyum, ada yang mau ditambahkan nggak, Mbak Ella, terkait topik ini, Mbak? Iya, mungkin tadi yang disampaikan Gus Adib tuh juga fenomena yang saya rasakan gitu ya, dalam konteks tadi secara spesifik misalnya antara Kementerian Agama dengan Kemdikbud Ristek. Nah, tapi mungkin kabar gembiranya dulu Gus Adib di sini, selain teman-teman, ada teman-teman Kemenak, ada juga champion-champion dari Kemdikbud Ristek gitu ya, yang sama seperti Gus Adib, punya kegelisahan yang sama, punya keresahan yang sama, dan saya yakin akan banyak percakapan-percakapan lanjutan juga gitu, antar teman-teman yang insya Allah bisa jadi solusi-solusi yang dibutuhkan. Nah, tapi dalam pengalaman saya juga, saya tuh nggak pernah ketemu sama teman-teman seperti Gus Adib atau para champion gitu ya, agent of change di kementerian masing-masing yang sebetulnya kekurangan kerjaan gitu ya. Jadi banyak sekali yang dilakukan, sibuk sekali dengan hal-hal yang penting, tetapi harapannya sebetulnya lewat percakapan-percakapan dan komunikasi yang lebih intens seperti program mini MBA ini, nanti akan ada refocusing dari action-action ini untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Jadi yang diharapkan itu tadi mungkin adalah collective impact gitu ya, yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di institusi yang berbeda. Kalau selama ini mungkin kita itu banyak sekali yang sibuk sama impact-impact yang sifatnya mungkin lebih tadi silo, khusus berkait sama satu organisasi, melihat beneficiary-nya itu penerima manfaatnya sangat spesifik, yang satu mungkin perguruan tinggi agama atau madrasah dan pesantren, yang lain sekolah umum. Kadang-kadang kalau bapak dan ibu yang di dinas pendidikan melihatnya sekolah negeri saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan justru kita itu bisa menemukan elemen-elemen yang esensial untuk mendorong perubahan, dimulai dari common agenda. Jadi agenda yang sama dan tujuan yang sama itu kelihatannya sederhana gitu ya, dan banyak banget yang ngerasanya tuh kayak, masa sih tujuannya nggak sama gitu antara Disdik dengan Kemdikbud gitu, misalnya antara Kemdikbud dengan Kemenak, atau antara organisasi di sini ada misalnya Yayasan Guru Belajar mungkin dengan ELP gitu ya, masa tujuannya nggak sama. Tapi pengalaman saya, kalau tidak diklarifikasi aspirasinya, jangan-jangan yang kita rasa common agenda itu ternyata nggak sama gitu. Banyak perbedaan-perbedaan, dan banyak strategi-strategi yang sebetulnya
nggak saling melengkapi gitu ya, nggak mutually reinforcing gitu. Nah ini yang perlu kita refleksikan sama-sama. Jangan-jangan semua kesibukan, semua program prioritas itu bukannya saling menguatkan gitu antar pemangku kepentingan, tapi jangan-jangan saling menegasi gitu ya apa yang dilakukan. Mungkin yang faktor kedua yang juga saya pikir penting dan perlu diusahakan sama-sama tuh sebetulnya tadi Pak Heru sudah sempat sebut satu data dan shared measurement system juga gitu ya. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita itu sebetulnya sudah mencapai si tujuan yang sama tadi? Apa matriks-matriksnya? Apa yang sebetulnya data-data yang perlu jadi backbone untuk mensupport apa yang dilakukan oleh institusi kita masing-masing? Jadi walaupun kelihatannya messy dan sulit gitu ya, tetapi sebetulnya sudah cukup banyak contoh-contoh dari berbagai social innovation yang lain gitu ya, dari berbagai reform yang lain tentang sebetulnya kondisi-kondisi apa sih atau prekondisi apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dari tujuan kita. Nah ini yang mudah-mudahan bisa kita analisa sama-sama, kita identifikasi sama-sama, sehingga kemudian tadi refocusing effortnya, adaptasi strateginya, menemukan apa-apa saja yang harus kita formulasikan sama-sama tadi, agendanya, measuring systemnya dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di akhir mini MBA ini, atau kalau ternyata nggak keburu gitu dalam 3 bulan, percakapan-percakapan lanjutan tentu sudah bisa dilakukan dengan lebih terstruktur dan insya Allah lebih continue juga berdasarkan apa yang kita pelajari bersama-sama di program ini. Mungkin itu. Oke, thank you Mbak Ella. Ya mungkin Bang Salman mau nambahkan sedikit aja mungkin Bang, kita udah hampir di penghujung acara, di akhir acara, ya. Silakan. Kalau mungkin apa. Tadi kan ada what, why, and how to, saya ingat saya menanyakan hal yang mirip-mirip, tapi kan kalau kita melihatnya dari perspektif ya organisasi itu ya kita, jadi dari satu segitiga itu kan katanya perubahan harus satu lingkungan dan harus diluar dari pemimpin. Tapi dari segitiga yang besar itu kan ada segitiga-segitiga kecil. Saya tuh senang banget ada dia bilang, kalau saya diragukan, saya buktikan di sebuah segitiga kecil bahwa ide saya itu benar. Nah, jadi ketika itu nanti dia nyebar gitu kan. Dan memang perubahan tuh saya rasa sih seperti itu tuh. Jadi at least kita tuntaskan satu siklus bahwa benar kok nih, buktinya saya akrab. Cuman segitiga itu berarti cuma satu orang di sana, satu orang di sini, dan... Nah, kan ada tuh leaders create story. Gitu. Saya yakin ceritanya pasti nyebar. Jadi kalau tadi kita Pak Heru cerita tentang duduk di amprukin atau cerita tentang 3 orang ngopi-ngopi aja, itu udah bisa kemana-mana itu ceritanya. Jadi kopi-kopinya ditambah, Mas Aji. Kopi-kopi. Tadi sih co-working, sering ngopi gitu ya. itu yang sangat membantu negara ya buat mempercepat social innovation tadi gitu ya Bang Salman ya. Oke. Okay. Mas Aji, boleh nambahin sedikit. Silakan Pak Heru. Saya itu pemulung, saya itu bukan penggali ya. Artinya saya cuma jalan hidup sampai umur sekian, nanti memulung ilmu kiri kanan gitu, pengetahuan aja, nggak dalam. Satu hari saya pergi ke Oxford pengen dapat PhD setelah lulus dari UKP4 dan Red Plus. Ternyata saya nggak berani untuk belajar duduk di kelas lagi, research segala macam. Saya nggak punya ketahanan mental untuk melakukan itu. Tapi saya duduk dengan Said Business School yang ada di Oxford. Dan di sana saya belajar bersama dengan Daniela Papi untuk membahas masalah heropreneurship, social entrepreneurship yang salah arah. Kita ngomong social innovation, ujungnya social entrepreneurship barangkali. Nah, kenapa salah arah? Banyak yang orang itu kemudian menyusun programnya karena itu adalah hasil pemikiran dia sendiri. Di dalam buku yang sedang ditulis oleh Mas Haji untuk saya, itu saya coba hitung banyak banget kata yang saya ucapkan yang istilahnya adalah inquisitive mind. Setiap kita itu harus punya inquisitive mind. Selalu bertanya, apa sih? Apa sih itu? Bagaimana sih? Kenapa sih? Gitu kan? Jadi dengan inquisitive mind kita berkembang terus.
Nah, seorang social entrepreneur itu bisa kuat banget inquisitive mind-nya, sehingga dia kemudian melupakan bahwa sebenarnya ide dia itu dibantu oleh orang-orang yang nantinya akan diharapkan menjadi penerima manfaat. Kayak waktu di Aceh dulu, itu para penyintas bencana itu capek karena NGO-nya datang minta data gitu kan. NGO-nya datang minta data tapi nggak bikin-bikin rumah gitu. Ngumpulin data terus gitu. But that is one of the problem. Nah, ini orang-orang yang jadi social entrepreneur, saya mohon janganlah kemudian melupakan sumber-sumber inspirasi yang nantinya akan jadi apa namanya ya, akan nantinya akan jadi penerima manfaat dari inisiatif inovasi Anda. They are actually your teacher. You are not teaching them. Satu. Yang kedua, yang saya pelajarin pada waktu saya di business school itu adalah bahwa kalau Anda sudah sukses dengan satu ide di satu tempat, jangan berpikir bahwa itu akan sangat mudah untuk direplikasi. Tadi Mas Salman mengatakan segitiga besar dan segitiga kecil ya. Kalau kita melihat bahwa apa yang sedang kita eksperimenkan, tadi CISDI, 100 puskesmas di Jawa Barat, itu seakan-akan sebuah bola besar nih. Bisa enggak ini saya replicate di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan? Not that easy, karena bola besar atau segitiga besar itu tadi, segitiga kecilnya banyak. Dan segitiga kecil itu masing-masing punya network ketergantungan dengan berbagai hal. Jadi pada waktu Anda akan membesarkan ide Anda, innovation yang Anda jadikan satu program entrepreneurship tadi, seakan-akan bisa dikembangkan kayak balon. Forget it, it's not like that. Di dalam balon Anda itu banyak sekali balon-balon kecil yang masing-masingnya sudah punya link dengan banyak pihak yang lain. Jadi untuk membesarkan, Anda harus paham bagaimana link-nya nanti, ya kan? Misalnya bahwa inisiatif ini di Jawa Barat itu didukung banyak sekali oleh Paragon. Pada waktu akan masuk Jawa Tengah, Paragonnya masih di situ apa enggak? Apa barangkali yang Anda mau lakukan di sana itu harus dekat, lebih dekat dengan Muriati Sudipyo? Atau pada waktu suatu saat di tempat lain, so itu menjadi sesuatu homework dari social entrepreneur. Dilihat networknya, nantinya mau berkembangnya kayak apa. Kalau Anda nggak perhatikan network-network itu, tiba-tiba runtuh kata sosialnya. Hmm. Ya kan? Karena the network is the social fabric. I mean, you have to address the network seperti sama pentingnya dengan the ultimate penerima manfaat yang Anda bayangkan. Karena di dalam social innovation, social entrepreneurship, jalanan itu sama pentingnya dengan tujuan. Bayangannya gitu ya. Jadi pada waktu Anda sedang berjalan ke satu lokasi, pikiran Anda jangan mengatakan, aku mau cepat-cepat-cepat, pengen sampai ke Bandung untuk makan bubur ayam. Jangan gitu mikirnya. Di perjalanannya apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita share benefit kita selama kita di jalan. And that is talking about the real, addressing the social fabrics. Sorry, Dan. Okay, thank you, Pak Heru. Itu tadi kayaknya sudah mampu merangkum apa yang kita diskusikan malam hari ini ya. Mungkin teman-teman di sini mohon maaf banget kalau misalnya tadi udah ada yang mau tanya, tapi kita karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita harus batasi. Jadi mungkin kita langsung ke closing-nya buat malam hari ini. Jangan khawatir Bapak Ibu dan teman-teman, ini baru awal, masih panjang. Kita akan masih ada tadi ngopi-ngopi bareng, kalau kata Pak Heru itu bilangnya ngariung ya Pak ya. Harus diperbanyak ngariungnya. Nanti usul. Ya, Pak. Gimana kalau kita bikin WA group? Jadi Mas Salman ngomong masalah gimana kalau kita jadikan ini co-working space. Bikin WA group lah. Jadi kita bisa saling tukar informasi. Setuju. Mantap.
Pak Heru. Siap, Pak. Nanti kita akan sampaikan ke panitia dan kita akan bikinkan supaya tadi inovasinya berjalan terus ya, Pak Heru ya. Oke, baik kalau gitu kita saya izin mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah aktif bertanya, sudah aktif tadi di chat rame banget Bapak Ibu serta gitu ya. Mungkin sebelum kita menutup dari masing-masing narasumber malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan untuk para peserta mini MBA supaya gitu ya ilmunya nanti itu bisa maksimal gitu ya. Jadi yang didapat itu nggak cuma hadir ke kelas tapi juga bisa berdampak gitu. Dan karena kan pasti teman-teman semua di sini harus balancing ya antara pekerjaan, habis itu malamnya harus kuliah gitu ya, Sabtu harusnya istirahat, kuliah lagi gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua? Mungkin silakan dari Bang Salman dulu, mungkin Bang Salman. Silakan Bang Salman untuk kalau saya sih yang saya rasakan ya, kalau kepemimpinan itu kan perpindahan pola pikir. Jadi nggak cuma isinya tapi cara interaksi gitu ya. Jadi kolom chat yang ramai, hangat, terus itu. Jadi sebetulnya hari ini closing statement itu nggak penting. Tapi dengerin diri sendiri, apa sih hari ini yang saya banget gitu ya, yang saya pengen sharing gitu. Sehingga koneksi itu terjadi. Karena the magic is happen when kita nulis di chat room sebetulnya. Ada teman yang nulis tuh, terus jadi ada perspektif baru gitu kan. Itu siapa sih gitu, lucu juga gitu. Jadi sebetulnya kadang kita berpikir dari kata Pak Heru kan, tapi kalau belum ditulis kan belum kejadian, tapi it's okay gitu ya. Saya juga reflect dua seminar terpenting dalam hidup saya juga saya nggak ngapa-ngapain sih cuman kepikiran terus sampai malam-malam gitu ya. Dan akhirnya saya jalanin sampai sekarang, dan itu jadi dua seminar yang paling penting lah dari Pak Prof. Gede Raka, Pak Heru waktu itu, sama salah satu orang IBM entah siapa namanya gitu, tapi saya nggak bisa lupa. Jadi saya harap pasti teman-teman datang ke sini dengan niat yang baik, itu pasti akan mendapatkan apa yang teman-teman niatkan. Gitu. Terima kasih atas kontribusinya selama ini. Gampang banget dicari di LinkedIn. Saya tukang kepo sebetulnya Pak Heru, jadi nggak perlu kenalan ada LinkedIn. Jadi terima kasih banyak, priceless lah yang teman-teman kerjakan selama ini. Luar biasa. Bang Salman. Ya tadi ya, afternya ya, kalau kata Pak Heru itu pengganggu tidur ya Pak ya. Jadi kalau bisa tidur mikir lah, berarti bener. Itu salah satu teknik coaching Ji, sebenarnya mau tidur, cuma dibilang nggak bisa tidur kan jadi nggak bisa tidur. Terima kasih Bang Salman. Ya sekarang ke Mbak Ela. Mbak Ela, silakan Mbak Ela. Ya, aku mungkin ingin menggarisbawahi bahwa salah satu alasan kenapa mini MBA ini kita selenggarakan sekarang gitu ya, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu misalnya beberapa tahun yang lalu, atau kenapa nggak nanti, karena kami ini yakin banget bahwa momentum untuk perubahan gitu ya, untuk lebih banyak melakukan inovasi-inovasi itu tuh adanya sekarang Ibu dan Bapak. Jadi mungkin tadi seperti yang Aji sampaikan, ada yang ngerasa aduh ini lagi pas sibuk-sibuknya kerjaan, ini lagi nggak ada waktu untuk belajar atau menguatkan jaringan dan sebagainya. Nah, kalau masih ada keraguan-keraguan seperti itu, tolong dihilangkan gitu ya, karena momentum itu juga nggak datang dua kali gitu ya sebetulnya. Jadi dari interaksi saya dengan teman-teman semua dalam berbagai konteks, momentum itu tuh kerasa banget gitu. Walaupun mungkin kalau diidentifikasi itu sulit gitu ya, tetapi dari energinya, dari kualitas percakapannya, dari beberapa bentuk inovasi atau reform yang sudah Bapak dan Ibu lakukan gitu dalam konteks masing-masing, saya nggak pernah dalam karir saya gitu ya 20 tahun lebih di pendidikan merasakan momentum perubahan yang sebesar ini. Nah, jadi mari kita manfaatkan, jangan bilang kecepatan atau kelambatan ya, this is the time gitu sebenarnya untuk mulai betul-betul melakukan strategi-strategi yang mungkin agak berbeda gitu ya, refocusing, beradaptasi dan seterusnya. Pesan yang juga saya rasa penting itu soal pelibatan sih Ibu dan Bapak. Jadi kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung gitu ya, bisa sama-sama hadir di sini. Saya juga insya Allah dalam pertemuan-pertemuan akan selalu mengupayakan hadir. Kita membawa suara
kita membawa keresahan, tetapi ada kelompok-kelompok di luar sana yang jangan-jangan gitu ya suaranya selama ini tuh kita tinggalkan gitu. Nah, jadi saya sangat menganjurkan sambil menjalani program ini MBA ini gitu ya. Ini malah dapat beban tambahan jadinya, jangan marah ya. Beban tambahannya adalah bercakap-cakaplah tadi, ngopi-ngopi lebih banyak atau menghabiskan waktu lebih banyak untuk berempati, mengumpulkan informasi juga dengan teman-teman yang ada di luar jaringan kita ini. Ngobrol lebih banyak dengan murid, ngobrol lebih banyak dengan orang tua dari kelompok rentan gitu ya, dengan mahasiswa-mahasiswa afirmasi, dengan orang-orang yang jadi contoh gitu tentang bagaimana sebetulnya mereka dalam situasi yang sangat sulit itu bisa berdaya, bisa mencari solusi-solusi dalam konteksnya masing-masing. Saya yakin itu yang akan memperkaya proyek-proyek yang kita lakukan gitu ya, karena inspirasi itu sebetulnya justru datang dari orang-orang yang sudah melalui situasi sulit. Mungkin sebagian dari ibu dan bapak itu contohnya gitu ya, dan bisa sampai ke titik ini, tetapi banyak sekali juga yang sebetulnya adanya di luar lingkaran ini, dan suaranya, kepentingannya itu perlu selalu kita jadikan bagian dari solusi-solusi yang memang ingin kita hasilkan dari program ini. Mungkin itu. Makasih Mbak Ella. Mudah-mudahan tadi makin membuat kita semangat. Tadi ada yang banyak yang ngechat, nggak bisa tidur malam ini saking semangatnya gitu. Ada yang bilang gitu, jadi saking semangat belajarnya. Terakhir dari Pak Heru, monggo Pak, kira-kira apa pesan untuk kepada teman-teman semua supaya bisa jauh lebih manfaat ini MBA ini, Pak? Luar biasa. Acara malam ini luar biasa. Saya sangat sangat terinspirasi. Apa yang dikatakan Mbak Ella tadi, apa yang diawali oleh Mas Salman, itu membuat saya kembali ke statement yang tadi yang pernah saya katakan terlalu tipis, leading without authority. Kita semuanya punya prestasi, kita semuanya menjadi titik-titik yang kalau dikoneksi bisa punya power yang besar, tapi kita masing-masing mempunyai trajektori, punya arah gerak yang tidak atau belum saling mendukung, saling membantu. Saya pikir mini MBA program ini mudah-mudahan akan bisa membuat kita mempunyai satu semangat untuk even if I don't have authority, I can lead by what using the net that I know. Jadi kalau kita sekarang udah sama-sama ngomong kita mau pakai selindro atau mau pakai velok atau kita mau pakai diatonik atau pakai pentatonik gitu, udah duduknya udah jelas, correct, kita mainkan dengan cara ini. Aku punya masalah ini, Bu Ella, bisa enggak dikasih advice bagaimana jalannya? Mas Misbah, apa yang bisa dilakukan di situ? Mbak Rani, apa yang bisa dilakukan? Mbak Sofia, bagaimana caranya kita bisa menggunakan network yang kita bikin tadi? Seperti yang dikatakan Mas Arman tadi, let's make this a co-working space. Tapi untuk bisa menjadi co-working space yang efektif, ayo kita sepakati dulu, what is the big idea? Sehingga kita bisa berjalan dan memegang satu prinsip yang sederhana yang mengatakan strategy may change, the principle remain. Dengan begitu kita semuanya punya integritas. Because that is the basic of being highly integrated dan highly integrity. Integrated dalam arti kata konsep-konsep kita bisa kita saling dukungkan, kekuatannya bisa kita gabungkan dan kemudian kita bisa manage bagaimana caranya, tapi juga high integrity, karena itu yang bikin apa yang kita mau capek itu solid kita kerjakan bersama. Saya kira itu saja yang saya tutup dengan statement itu tadi, leading without authority. I have no authority di UKP 4, but we still lead, ya kan? Dan Anda semuanya punya authority, but it's not enough to make the movement. Untuk bisa membuat gerakan ini sukses, kita perlu saling mendukung. So you can still lead together with us.
Thank you. Mantap, Pak. We can still lead together with us, ya Pak ya. With even though without authority gitu ya Pak Eri ya. Wah, ini menarik. Tadi aku jadi kepikiran, ini jadi pressure Pak buat buku-buku kita buat cepat selesai. Karena buat mungkin pembelajaran teman-teman juga nih Pak Eru. Jadi selesai nih Pak, biar jadi pembelajaran Pak. Jadi bahan. Ya, ya, ya. Itu pressure ini mau, right? Oke, baik. Terima kasih sekali para narasumber malam hari ini. Aku sepakat banget sama teman-teman yang dinulis di chat ya. Ini insightful banget, bikin makin semangat. Bikin makin nggak bisa tidur karena saking excitednya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan semakin besar dampaknya. Dan seperti pesan dari semua narasumber, let's make it co-working space supaya lebih banyak lagi inovasi yang bisa kita hasilkan bersama. Jadi jangan nggak bisa tidur, tapi Mas Aji perlu istirahat, perlu take care of yourself dulu, dapat energi to take care of others. Gitu. Itu pesan saya juga. Tidur, olahraga, makan sehat. Penting buat semua ya, Ibu Bapak. Benar-benar, biar nafasnya panjang ya Mbak Ella ya. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali Pak Salman Subakat, Mbak Najila Sihab, Pak Heru Prasetyo. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmunya dan insightful discussion-nya malam hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu peserta mini MBA, teman-teman semua. Ada 100 berapa nih? 106 ya. Berarti pesertanya hampir moralis semua peserta hadir hari ini. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk program kita ke depannya. Dan saya pribadi pun peserta juga, jadi pengen sitting juga di program ini saking kerennya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu di kelas gitu ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semua, Bang Salman, Mbak Ella, Pak Heru. Sampai ketemu lagi dan saya izin mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dikembalikan ke MC. Hai, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Aji, dan terima kasih banyak kepada Pak Heru, Bapak Salman, dan Mbak Ella tadi atas sesi diskusinya yang seperti yang sudah banyak disampaikan teman-teman di kolom chat juga sangat insightful dan semoga menjadi pemantik gitu ya untuk rekan-rekan di sini semua untuk bisa menjalankan change project-nya juga nanti gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Aji untuk sesi talk show-nya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya izin melanjutkan acaranya. Saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan Learning System Management untuk program Mini MBA Social Innovation. Sebelumnya perkenalkan, saya Ai dari Pemimpin ID, salah satu perwakilan panitia dari Mini MBA Social Innovation ini. Dan mungkin kalau kemarin teman-teman sudah mendapatkan email yang berkaitan dengan program ini, nah, saya di balik email itu. Dan terkait dengan learning system management ini, saya hanya akan menyampaikan beberapa tools dan juga terkait dengan monitoring dan evaluation untuk rekan-rekan peserta yang menjalani program ini. Jadi harapannya teman-teman peserta sudah memahami terlebih dahulu gitu ya sebelum menjalani programnya, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada panitia maupun narahubung. Oke. Ini yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan tata tertib. Program mini MBA ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan durasinya. Kita akan memulai kelas pertama pada bulan Oktober, nanti tanggal 2 Oktober ya, hari Sabtu, lusa ya, hari Sabtu 2 Oktober hingga bulan Desember 2021 nanti graduation dan final presentation-nya. Nah, untuk tata tertibnya supaya rekan-rekan peserta juga bisa mendapatkan manfaat dari program ini secara maksimal, kami mengharapkan gitu ya teman-teman peserta bisa mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan mini MBA ini dengan minimal kehadiran 75%. Jadi kurang lebih akan ada 15 kelas yang akan teman-teman dapatkan. Jadi bisa diperkirakan gitu ya kurang lebih 75% itu di 11 pertemuan teman-teman bisa hadir. Lalu apabila teman-teman harus izin tidak bisa mengikuti kelas, bisa disampaikan kepada narahubung. Jadi supaya kami tetap bisa tahu bahwa teman-teman mungkin ada kondisi tertentu gitu ya yang menghambat untuk mengikuti sesi kelas pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, ketika mengikuti sesi kelas daring,
teman-teman diwajibkan untuk bisa menyalakan kamera, namun apabila kondisi koneksi internet tidak memungkinkan, silahkan bisa dimatikan, tapi teman-teman bisa tetap memperlihatkan kehadirannya gitu ya, dengan ramai di kolom chat atau ramai menggunakan caption, jadi dari panitia pun tetap bisa melihat bahwa teman-teman hadir secara penuh kelas. Lalu bisa menyalakan mic setelah diperbolehkan oleh MC supaya sesi kelasnya berlangsung kondusif. Dan apabila nanti ada tugas-tugas yang diberikan, bisa mengumpulkannya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Nah, untuk media utama program mini MBA yang kita gunakan itu ada dua, rekan-rekan sekalian. Kita menggunakan Zoom Meeting. Link kelas untuk program mini MBA akan selalu sama. Jadi link yang teman-teman gunakan untuk hadir di Studium Generale malam ini adalah link yang sama yang akan teman-teman pakai selama sesi kelas mini MBA ini berlangsung. Jadi bisa di-save, bisa disimpan atau dicatat gitu ya link Zoom-nya. Tapi jangan khawatir juga, panitia akan selalu mengingatkan mengenai link Zoom juga. Dan untuk kanal komunikasi utama maupun penyebaran informasi, diskusi, dan tadi rekan-rekan bisa memanfaatkan Discord untuk mulai berdiskusi, mulai berjejaring, saling berkenalan gitu ya, supaya tadi mungkin ada yang sudah ingin mengajak diskusi teman peserta atau ingin berjejaring, bisa langsung mulai di Discord-nya gitu ya, karena di Discord sendiri sudah panitia sediakan berbagai channel atau berbagai room gitu ya, untuk rekan-rekan bisa gunakan. Ada nanti di akhir akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari channelnya, dan apabila teman-teman peserta belum bisa join, bisa menyampaikan ke panitia untuk linknya, nanti akan disampaikan juga di kolom chat maupun di grup WA untuk teman-teman mungkin sudah join ya. Nah, mungkin untuk penggunaan teknis Zoom meeting-nya saya akan singkat aja, mungkin karena teman-teman juga sudah familiar gitu ya dengan penggunaan Zoom. Teman-teman bisa join via laptop atau komputer maupun via handphone-nya, smartphone-nya gitu ya. Sudah bisa menggunakan aplikasi maupun web browser-nya juga. Jadi silakan gunakan device yang paling nyaman yang teman-teman bisa gunakan. Nah, ini lebih kepada ketika kita melaksanakan sesi kelasnya, teman-teman peserta diharapkan datang sesuai dengan jadwalnya. Nanti panitia biasanya sebelum sesi kelasnya ada reminder untuk teman-teman bisa join ke ruang Zoom-nya. Dan untuk memudahkan panitia mengetahui rekan-rekan peserta, ketika sesi kelasnya berlangsung di ruang Zoom, mungkin bisa menggunakan format penamaan nama underscore asal organisasi. Ini juga bisa memudahkan teman-teman peserta lainnya mengetahui, teman-temannya dari mana, dari organisasi apa, dan mungkin ingin berkenalan lebih jauh. Lalu ketika sudah join, supaya suasananya juga kondusif dan berlangsung dengan nyaman, apabila tidak sedang berbicara, bisa mematikan atau mute mikrofonnya terlebih dahulu. Jadi pembicara yang sedang berbicara tidak terganggu dengan suara-suara yang mungkin masuk dari mic yang belum dimatikan. Nah, untuk kolom chat sendiri, rekan-rekan peserta ada dua fitur yang bisa digunakan, chat maupun raise hand. Chat rekan-rekan sudah gunakan gitu ya tadi untuk menyampaikan insight, menyampaikan apa yang membuat teman-teman senyum gitu ya pada malam hari ini. Lalu fitur raise hand sendiri, apabila rekan-rekan nanti ketika sesinya ingin bertanya dan open mic, mohon bisa raise hand terlebih dahulu supaya nanti bisa dipersilahkan oleh moderator menyalakan mic-nya gitu. Jadi supaya suasana tertib dan kondusif juga. Nah, apabila rekan-rekan join kelas yang menggunakan handphone atau smartphone, kolom chat dan raise-nya bisa ditemukan di yang tertera di gambar ini ya. Lalu jangan lupa untuk tetap mematikan mic-nya. Nah, mungkin nanti ketika kelas kita akan ada aktivitas berkelompok kecil yang mungkin akan menggunakan breakout rooms. Untuk malam hari ini kita tidak menggunakan breakout room, tapi nanti ketika kelasnya apabila menggunakan breakout room, biasanya nanti akan ada pop-up message, ada notifikasi di tengah layar rekan-rekan peserta juga. Nanti bisa langsung join aja
Dan biasanya breakout rooms ini digunakan supaya teman-teman bisa berdiskusi dalam kelompok kecil. Tapi apabila ada aktivitasnya, dan ini mungkin hanya sekedar untuk penyampaian aja dulu gitu. Aktivitas-aktivitas yang mungkin akan kita jalani bersama. Yang kedua, tadi kalau sudah penjelasan terkait dengan Zoom, ini terkait dengan Discord. Nah, untuk Discord sendiri, rekan-rekan bisa bergabung melalui laptop atau komputer juga, smartphone, maupun nggak download aplikasinya bisa. Jadi, teman-teman bisa langsung join via browser gitu ya. Nanti dokumen ini akan di-share di grup WA maupun di Discord. Jadi, rekan-rekan bisa membacanya lebih detail. Nah, untuk mungkin ada beberapa teman-teman yang terkendala untuk bergabung ke Discord channelnya Mini MBA, bisa menggunakan cara ini terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan akan diminta untuk register terlebih dahulu. Silakan membuat akun menggunakan email atau nomor telepon dan password yang bisa biasa digunakan gitu ya. Lalu membuat akun, terus bisa login. Dan bisa join ke link yang saya bagikan ke email maupun ada di grup WA juga. Nah, Discord. Kenapa rekan-rekan harus join ke Discord? Karena memang kanal komunikasi utama kita itu menggunakan Discord. Jadi di Discord ini ada banyak channel-channel yang telah disediakan untuk rekan-rekan bisa manfaatkan selama program ini berlangsung. Jadi ada 3 kategori kalau rekan-rekan bergabung. Pertama kali ada kategori informasi umum, lalu ada text channel, dan ada voice channel. Nah, saya akan jelaskan satu persatu fungsi-fungsinya. Untuk di kategori informasi umum, ada 4 ruang gitu ya, yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Yang pertama ada ruang pengumuman. Jadi ruang ini akan digunakan oleh panitia untuk mengumumkan informasi-informasi terkait dengan program. Misalkan tadi untuk reminder, sesi studium generale untuk menyampaikan link Zoom, untuk menyampaikan penugasan atau pengumuman misalkan terkait jadwal sesi kelas selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengakses segala pengumuman terkait dengan program Mini MBA di room pengumuman. Yang kedua ada materi pembelajaran. Jadi di room ini nantinya panitia akan membagikan materi PDF slide gitu ya maupun recording dari sesi kelas yang telah berlangsung. Jadi rekan-rekan yang mungkin sesinya terkendala jaringan sehingga kurang maksimal mengikutinya, jangan khawatir. Maaf, semoga suara saya sudah kembali lagi. Jadi jangan khawatir mengakses kembali materi maupun rekaman sesi kelas yang telah berlangsung, yang telah berjalan. Nah, di room link pertemuan sesi ini panitia akan membagikan link Zoom atau link kelas yang berkaitan dengan kelas yang akan berlangsung gitu. Jadi apabila sesi selanjutnya misalkan ketika hari Sabtu 2 Oktober nanti panitia akan membagikan linknya di room link pertemuan sesi. Dan yang terakhir ada room dokumentasi kelas. Ini yang mungkin penting juga untuk rekan-rekan, sebagian rekan-rekan gitu ya. Selama program Mini MBA tentunya panitia akan mengambil beberapa dokumentasi dan dokumentasi ini akan kami share ke rekan-rekan peserta dan akan kami upload ke room dokumentasi kelas. Jadi teman-teman bisa mengakses foto, video, dokumentasi pembelajaran selama kelas itu di room dokumentasi kelas. Nah, di kategori yang kedua, text and voice channel di kategori 2 dan 3 ya. Di channel text itu apabila rekan-rekan pertama kali join ke Discord program Mini MBA, maka rekan-rekan akan langsung ada notifikasinya di general gitu. Nah, teman-teman akan langsung dihadapkan dengan channel general ini. Nah, general ini lebih bersifat umum. Teman-teman bisa menyapa atau bisa saling berkenalan gitu ya, memperkenalkan diri, berkenalan di ruang general ini. Nah, apabila ingin berdiskusi dengan pembelajaran yang telah didapatkan terkait dengan topik kelas maupun mungkin diskusi dengan proyek yang kerjakan, bisa menggunakan room diskusi kelas.
Kenapa dibedakan supaya percakapan yang dilakukan tidak tercampur-campur gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus apabila ingin membahas terkait dengan kelas, bisa menggunakan forum komunikasi kelas atau ingin berdiskusi off topic, misalkan hobi yang dimiliki atau buku yang sedang dibaca dan ingin dibagi ke rekan teman-teman peserta lainnya, boleh disampaikan di diskusi off topic. Jadi kita di sini nggak hanya fokus untuk Halo, baik, mana? Mohon ditunggu sebentar ya Mas Ivan, mbaknya baru gabung kembali. Oke, silakan. Oke, mohon maaf teman-teman, ini dinamikanya kelas virtual gitu ya, kendala jaringan dan teknis. Oke, saya lanjutkan. Tadi terkait dengan text dan voice channel. Jadi di text channel ini sendiri lebih kepada ruang teman-teman peserta bisa manfaatkan untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan. Kalau misalkan ingin berdiskusi terkait dengan topik kelas, bisa di ruang diskusi kelas. Kalau ingin berdiskusi terkait dengan hobi misalkan, atau buku yang sedang dibaca yang sifatnya tidak berkaitan dengan kelas atau topik dari sesi yang diberikan, bisa disampaikan di diskusi di ruang diskusi off topic. Jadi teman-teman peserta jangan khawatir, kami menyediakan ruang juga untuk teman-teman mungkin misalkan punya common interest yang sama gitu ya dengan rekan lainnya atau punya hobi yang sama. Nah itu bisa disampaikan di diskusi off topic. Tapi jika ingin membahas lebih terkait dengan kelas, dengan tugasan, change project-nya, bisa menggunakan ruang diskusi kelas. Dan yang terakhir, di voice channel, jadi salah satu fitur Discord yang bisa digunakan apabila rekan-rekan mungkin ingin ngobrol secara langsung gitu ya, secara oral, jadi langsung ngobrol, bisa langsung join aja ke launch. Jadi ketika rekan-rekan klik di launch ini, maka akan langsung terhubung mic-nya. Dan nanti teman-teman lainnya yang join ke lounge juga akan bisa mendengar suara satu sama lain gitu. Jadi nggak perlu telepon misalkan menggunakan WA atau telepon nomor gitu. Di misalnya bisa langsung koordinasi secara real time. Gitu. Di sini juga teman-teman bisa share screen. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi agak terputus-putus, tapi saya ringkas, jadi di voice channel ini teman-teman juga bisa share screen, jadi apabila ingin misalkan membahas tugas yang harus real-time, cepat koordinasinya, atau koordinasi terkait dengan penugasan lainnya, bisa menggunakan fitur launch ini untuk diskusi secara real-time. Nah, mungkin sisanya rekan-rekan bisa baca secara mandiri karena dokumen ini akan saya berikan. Nah, yang penting juga untuk teman-teman peserta ketahui, kami menyediakan dua media. Jadi ada Google Drive, di mana teman-teman bisa mengakses seluruh dokumen, recording, dokumentasi, maupun nanti penugasan, teman-teman bisa mengupload di Drive Master ini, gitu ya. Jadi folder Drive Master ini bisa teman-teman akses. Nanti linknya juga akan dibagikan di grup WA maupun di Discord. Dan grup WhatsApp yang tadi sudah disampaikan juga, tapi grup WhatsApp ini hanya digunakan untuk komunikasi satu arah dari panitia. Jadi mungkin teman-teman yang kurang familiar dengan skip informasi di Discord, maka panitia juga akan memberikan informasi di grup WhatsApp gitu. Tapi panitia meng-encourage, mendorong teman-teman untuk memanfaatkan Discord sebagai kanal komunikasi utama. Karena sudah tadi ada beberapa room atau channel gitu yang disediakan. Jadi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada juga. Nah, terakhir terkait dengan monitoring dan evaluasi, ini lebih kepada penugasan mungkinnya dan evaluasi terhadap program juga. Akan ada tiga penilaian, penilaian pada tiga aspeknya. Yang pertama, akan ada feedback kuliah di setiap sesi.
feedback kuliah ini yang akan digunakan juga sebagai presensi kehadiran teman-teman peserta. Jadi panitia akan bisa mengetahui bahwa teman-teman hadir di sesinya apabila teman-teman juga di general ini juga ada feedback yang nanti akan saya berikan di setelah ini. Yang kedua ada survei perubahan perilaku nanti akan di-share sebelum masuk ke materi keseluruhan dan di akhir sebelum graduation. Dan yang terakhir ada self report juga nanti yang akan dikasihnya di sesi akhir sebelum graduation. Jadi teman-teman perlu ketahui ini dulu aja di awal supaya nanti ketika dari panitia memberikan form survei gitu ya, tidak bingung ini form survei apa, ini form apa dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terakhir terkait dengan arah hubung, teman-teman peserta yang memiliki kendala, memiliki pertanyaan, ataupun tadi terkait keizinan, bisa menyampaikannya ke arah hubung program. Ada Ulfia, bisa dihubungi via Discord juga, ada Sabil juga, dan ada satu arah hubung lainnya, ada Sarah yang bisa dihubungi. Ya, jadi ada tiga nih arah hubung. Teman-teman pilih salah satu aja ya. Jadi kalau sudah menghubungi satu, silahkan fokus ke satu supaya informasinya tidak double gitu yang diterima oleh panitia. Jadi ada tiga arah hubung yang nanti teman-teman bisa hubungi kalau ingin menyampaikan sesuatu. Itu saja terkait dengan learning system management. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dan ketertarikan rekan-rekan peserta untuk join ke dalam program ini dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Oke, nah mungkin saya berikan dulu kepada Mas Ivan apabila ada tambahan dengan programnya. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih telah bertahan sampai jam 9 lewat. Terima kasih atas antusiasmenya dan merespon pertanyaan tadi Pak Jihad. Jadi sebenarnya program ini Bapak-Ibu nanti bisa akses. Kita sedang menyiapkan website programnya di inovasisosial.id. Jadi semuanya transparan, modul, materi termasuk kemudian fasilitatornya. Jadi karena ini sebenarnya program yang lahir dari diskursus antara teman-teman pegiat pendidikan, pegiat sosial, dan juga kemudian teman-teman yang selama ini stakeholder yang peduli dengan kemudian inovasi-inovasi. Jadi saya cerita sedikit ya Pak Jihad dan teman-teman semuanya. Ide program ini lahir dari spirit open innovation yang selama ini sering dibicarakan Mbak Ella, Bang Salman, dan teman-teman. Jadi ketika bicara open innovation, jadi kita berpikir selalu harus banyak kita exercise ruang-ruang di mana setiap stakeholder, di mana setiap organisasi bisa bertemu secara cair dan less restriction atau less birokratik gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu cara yang kita dorong agar kemudian terjadinya ruang dialog, pertemuan di antara teman-teman yang selama ini menjadi garda terdepan dalam inovasi sosial atau dalam perubahan masyarakat Indonesia. Kami sangat menghormati dan menghargai teman-teman dari berbagai instansi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Kemenak, Dinas Pendidikan. Di sini ada teman-teman dari Humanitarian Organization, ada Human Initiative, Forum Zakat, WWF. Ini semua sangat bervariasi Bapak-Ibu. Jadi pastinya, jadi mudah-mudahan ini semakin memperjelas akuntabilitas dan credibility. Yang kedua, mungkin banyak pertanyaan, Mas Ivan, kenapa saya kepilih? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, ini sesederhana kayak karena ini pilot program yang pertama ya, jadi kami tidak berani, mohon maaf, untuk kemudian mencari atau mempublikasikan langsung kemudian, karena kedepannya Bapak Ibu ini kemarin kami juga dapat insight yang bagus, sudah banyak yang bertanya lagi batch 2 kapan, ini batch 1 padahal belum dimulai kira-kira gitu ya Bang Salman. Jadi kita kemarin juga sangat surprise dengan informasi yang mungkin banyak didapatkan teman-teman semuanya. Jadi insya Allah Pak Jihad dan teman-teman tidak ada maksud apapun kita dengan program ini selain kemudian kita ingin belajar bersama, memberikan ruang kolaborasi. Dan saya izin menyampaikan kembali apa yang disampaikan dalam sosialisasi sebelumnya. Program ini dimaksudkan untuk kemudian membentuk ruang berjejaring dan membentuk jaringan antara pemimpin dan organisasi yang selama ini terlibat langsung di area-area pendidikan, sosial, dan isu-isu pembangunan keberlanjutan. Jadi
kita menginginkan melalui program ini Bapak Ibu rekan-rekan bisa saling bersinergi, membangun conversation, dan harapannya bisa saling mendorong berbagai proyek kolaborasi inovasi. Kira-kira gitu ya Pak Jia dan Bapak Ibu, barangkali kalau misalnya ada pertanyaan lagi ataupun tentang program, silahkan bisa menghubungi saya langsung atau Mbak Ai atau teman-teman. Kita bisa diskusikan di Discord karena kalau nggak ramai nggak seru ya Bapak Ibu ya, kira-kira gitu. Dari saya cukup, mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Ini mohon maaf di sekeliling rumah agak berisik banyak anak-anak. Saya kembalikan kepada Mbak Ai, terima kasih Mbak Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Semoga tadi menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan learning system. Nah, terakhir tadi saya menyampaikan ada form feedback yang perlu diisi oleh teman-teman. Nah, pertemuan student general ini sebagai pertemuan perdana kita, dan kelas pertama akan dimulai di hari Sabtu 2 Oktober. Nah ini nanti akan saya share formnya sebentar. Oke, nah oke. Oke, saya izin saya kembali. Nah silahkan Bapak dan Ibu rekan-rekan peserta mengisi form ini sebagai daftar hadir pada sesi Studium Generale. Kami berikan waktu jadi biar nggak lupa gitu ya, misalnya setelah sesi ini banyak mungkin pengalaman saya sih banyak peserta yang kalau di hanya di share linknya tapi nggak dikasih waktu lupa gitu ketika udah selesai belum sempat isi. Jadi silahkan Bapak dan Ibu teman-teman peserta bisa mengisi form presensi terlebih dahulu dibuka di kolom chat sudah saya share juga linknya bit.ly/presensi-mini-mba1. Karena tadi ada minimal kehadiran 70% gitu ya. Nah, sambil menunggu teman-teman peserta mengisi form presensi, saya ingin mengingatkan terkait dengan sesi selanjutnya, pertemuan pertama kita di kelas pertama yaitu ada hari Sabtu 2 Oktober 2021. Kita akan mulai kelas yang pertama dan biasanya mungkin satunya digunakan untuk quality time atau me time gitu ya, tapi kita gunakan untuk lebih produktif. Kita belajar bersama mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan menggunakan Zoom meeting juga dan hal yang akan kita bahas adalah terkait dengan teori U and system thinking dan mengenai design thinking. Jadi mungkin rekan-rekan peserta pastinya tidak ingin melewatkan kali ini karena kita akan mulai belajar bersama dan pertemuan pertama di hari Sabtu. Detailnya nanti akan diberikan panitia melalui Discord maupun grup WA. Jadi saya sampaikan dulu ini supaya teman-teman peserta mungkin bisa dicatat dulu di kalendernya, ditandain gitu ya, di set alarmnya hari Sabtu jam 8. Ada kelas mini MBA. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan. Sudah ada Mary Susanti, bisa dipilih yang Studium Generale untuk sesi malam ini ya. Jadi Studium Generale untuk selanjutnya baru dipilih yang sesuai kelas dan tanggalnya. Oke, terima kasih tadi untuk Bapak Adit sudah absen. Terima kasih banyak. Mungkin ya, itu saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin sudah. Tadi Mas Ivan juga sudah menyampaikan terkait dengan program. Selamat bergabung teman-teman, selamat menjalani program ini MBA, selamat berjejaring juga. Manfaatkan program ini untuk diambil ilmunya sebanyak-banyaknya dan dimanfaatkan untuk teman-teman bisa menjalankan change project-nya. Gitu. Mungkin dari kami, panitia, mohon maaf apabila tadi ada salah kata dan ada kendala teknis. Semoga sesi selanjutnya bisa berjalan lebih lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan peserta yang sudah standby juga hingga jam 21.19 waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah bisa meninggalkan room Zoom apabila sudah selesai mengisi form presensi juga. Saya tutup sesi Studium Generale pada malam hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mohon izin. Baik, makasih Bapak Ibu, teman-teman. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih.